Tes, tes, tes. Halo, kedengeran suaranya? Masuk, Pak. Dengeran, Pak. Oke. Sebentar. Aman, Pak. Oke. Sebentar. Kita berapa mahasiswa ya? Sebentar ya. Di awal semester 2 kemarin, kalau untuk TI yang gabung sekitar 20 orangan, Pak. Yang 20 orang ya. awalnya 25, beberapa yang resign, Pak. Oke. Bentar, kita lihat ininya dulu. Nanti di kita sambil absen nanti ya. Baik, Pak. Kayaknya form absensinya nanti kita ketik aja deh di sini, nama sama namanya aja deh, nanti nama lengkapnya nanti biar bapak lihat di list. Bagaimana, Pak, bisa diulangi? Nanti absensinya, untuk absensi nanti kita isi di sini aja ya. Bentar, bapak share screen. Suaranya jelas nggak? Atau mungkin masih kurang jelas suaranya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Sebentar, Bapak share ke kalian. Nanti kita absen di sini ya. Nanti untuk yang, mungkin nanti rule peraturannya nanti Bapak jelasin di call nanti. Untuk rule peraturan untuk di perkuliahan kita. Nanti kita absen di sini aja. Kayaknya belum ada list nama kalian. Nanti kita ketik aja nama depan kalian aja deh. Itu tinggal dilengkapi nanti untuk list nama lengkapnya ya. Nanti buka lihat untuk daftar mahasiswanya itu siapa aja. Bentar. Nanti ini di akhir aja ya. Kita absen nanti di akhir perkuliahan. Nanti di jam 9. 9 kurang ya. 9 kurang. Nanti kita absen manual di sini. Nanti Bapak yang absen satu persatu. Kalau di semester lalu itu, kalau nggak salah itu absennya masih kalian kan klik ada linknya ya, ada linknya kan tinggal isi di sana ya. Saat ini juga masih pakai itu, ya. Saat ini masih pakai itu, tapi untuk penilaian dosennya, untuk absensi untuk mahasiswanya mungkin pakai ini aja. Jadi kalau kemarin tuh kayaknya ngambil datanya dari ITTS-nya untuk penilaian resminya, untuk absensi, nanti kan ada nilainya juga poinnya, itu Bapak ambil dari sini aja deh. Gitu. Udah berapa mahasiswa yang join? Kita tunggu sebentar lagi deh ya. Mungkin sambil nunggu ada yang mau cerita-cerita. Ada yang mau cerita-cerita dulu nih. Ya mungkin Bapak yang cerita-cerita perkenalan dulu, Pak. Cerita-cerita pengalamannya, Pak. Oke. Nanti mungkin ada sesinya tersendiri, Mas Fajar. Nanti kita ada sesinya tersendiri. Kita sambil nunggu-nunggu. Ya, sambil nunggu-nunggu mungkin kita langsung ke perkenalan aja ya. Untuk pertama kali, mungkin kemarin itu kayaknya nggak kebagian untuk ngajar. Kalian jurusan teknik atau IT ya, TI ya? Iya, Pak. Ya, kalau semester lalu itu Bapak ngajar di sistem informasi. Jadi anaknya itu nggak nyampe 20 kalau nggak salah sih. Nggak nyampe 20. Mungkin sekitar 15 atau 16 anak untuk tahun lalu, untuk semester lalu ya. Mungkin yang banyak itu di kelas sore itu di TI-nya malah gitu ya. TI-nya mungkin cukup banyak sekitar 20-an kalau dilihat dari list.
mahasiswa yang aktif ya, aktif atau mungkin yang masih bergabung itu sekitar 20-an. Ya, jadi mungkin ini pertemuan pertama kita, nanti mungkin selama kurang lebih 7 pertemuan. Jadi nanti ada 2 dosen yang mengajar di satu mata kuliah ini. Mata kuliah kita kan itu sistem basis data, mungkin basis data. Nanti kita belajar tentang database. Nanti untuk pengajarnya itu ada 2 dosen. Nanti Bapak, nanti ada lagi itu Pak Aldi yang ngajar. Jadi ada, kita sistemnya join sih. Join tahun lalu juga sama, mungkin masih join juga. Mungkin untuk beberapa mata kuliah ya. Mata kuliah itu masih join. Jadi masih ada 2 dosen yang mengajar di dalam satu mata kuliah gitu. Sistemnya sih gini, kalau untuk ini kan kita ada 2 dosen dalam satu mata kuliah. Jadi mungkin Bapak sampai di UTS, itu kurang lebih sekitar 7 pertemuan. Nanti sisanya itu di pertemuan ke-8 sampai ke-14, itu Pak Aldi nanti yang mungkin nerusin gitu. Jadi setengah-setengah mungkin sampai UTS akan mungkin dipandu sama Bapak. Nanti selesai mungkin dah sehabis UTS itu nanti akan dipandu oleh Pak Aldi gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih kalau untuk mungkin nanti teknis untuk pengajaran ya. Untuk pengajaran nanti kita di basis data, di mata kuliah basis data nanti ada 2 dosen. Kemudian kita masuk ke pengenalan ya. Kalau pengenalan di sini perlu di-share nggak ya ininya ya, di-share aja ya. Sebentar ya. Mungkin nama Bapak udah pada tahu. Nama Bapak itu Yudi Christian. Nanti kalian mungkin bisa panggil Pak Yudi nggak apa-apa. Sebentar. Yang lebih jelasnya di sini. Mungkin CV-nya Bapak keluarin. Kan ya. Oke, nama di sini ada CV Bapak nih, mungkin kalian bisa lihat. Nanti kalian juga boleh catat juga nomor handphone. Nanti kita ada tugas juga berkaitan dengan tugas dan juga email, yang paling penting sih email sama handphone ya. Kalau mungkin kalau mau nanya-nanya tugas berkaitan tugas dan juga mata kuliah kita di setiap pertemuan, nanti mungkin bisa dicatat di sini ya. Mungkin sudah di-share tadi sama Bapak. Nama Bapak tadi udah dijelasin, itu nama Bapak Yudi Christian. Tempat tanggal lahir itu di Tangerang, Bapak tinggal di Tangerang dan juga lahir di Tangerang juga. Asli Tangerang. Di sini ada yang asli Tangerang nggak? Apa semuanya asli? Ada mungkin yang lain-lain? Ada di daerah lain juga? Asli Tangerang semua di sini? Tangerang. Okay. Dari kota jauh Pak. Ada yang jauh? Ada yang mungkin di luar dari Tangerang di sini? Asalnya aja sih, Pak. Asalnya, tapi domisili di ini, di Tangerang. Dari Jogja, Pak. Waduh, Mas Fajar dari Jogja. Ya, Pak. Oke, berarti mungkin ada macam-macam. Tapi kalau ada suara motor, tolong dihiraukan ya. Soalnya rumah Bapak di pinggir, dekat pinggir jalan. Oke. Okay, semua di pinggir jalan, Pak. Kalau di tengah ya, jalan tertabrak. Ya, intinya Bapak tinggal di ini, di Trimedia Serpong, di Gading Serpong. Itu di Blok A2, 10, nomor 22. Kemudian nanti nomor telepon dan juga email mungkin bisa dicatat sama kalian ya. Nanti mungkin bisa email di salah satu, tapi Bapak lebih aktif mungkin di sini, di yang email ini. Nanti kalian kalau ada tugas, mungkin bisa di email ke sini ya, kalau untuk kegiatan dengan tugas. Kemudian, untuk riwayat pendidikan mungkin bisa dilihat juga di sini. Ternyata mungkin Bapak di Tangerang lebih banyak, kemudian kuliah di BINUS. Untuk S1,
ini juga S2. Mungkin kalau ada rezeki lagi, ya mungkin bisa melanjutkan lagi ke S3 ya, kalau memungkinkan. Masih muda ya, Pak? Ya, ya masih muda sih ya. Ada yang seusia Bapak nggak di sini? Bapak kelahiran 92. Nih. Di sini ada yang mungkin seusia Bapak? Atau ada, Pak. Mbak Desa, Pak. Atau ya, mungkin Pak. Di atas, Pak. Oh, lihat. Waduh. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama bareng-bareng belajar kok. Masih baby face, Pak. Masih baby face. Oke, untuk riwayat pekerjaan, di sini kalau Bapak lebih banyak mungkin ke akademis ya, lebih banyak mungkin di bidang akademis, mungkin ada juga mungkin untuk freelance, itu di PT Integrate, itu jasa konsultan sih, lebih kalah jasa konsultan di bidang web design, web programming, kemudian aplikasi desktop, itu lebih banyak mungkin menangani di sana. Terus kalau sebelum kuliah sih mungkin kerja lebih banyak mungkin ke asisten lab. Kalau zaman sebelum kuliah, karena di dulu itu di BINUS itu belum ada kelas malam. Sampai sekarang juga sama sih, mungkin belum ada kelas malam ya. Kemudian pernah ngerasain juga mungkin kerja di kantor mungkin selama 2 tahunan, itu di PT Covid, terus di staff IT. Nah, sampai sekarang mungkin masih sibuk mungkin di bidang akademis lebih banyak gitu ya. Untuk di beberapa kampus, termasuk mungkin di CTS. Kurang lebih sih untuk pengenalan dari Bapak sih seperti ini sih. Kalau untuk detailnya ya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Berkaitan dengan Bapak juga boleh, nggak apa-apa. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanya nggak? Nanti apa? Yang penting catat ininya ya. Yang paling penting nanti kalian screenshot aja, nggak apa-apa, atau mungkin difoto langsung sama kalian. Tapi sebelum mungkin nanti masuk ke materi, dari kalian di rumah itu ada PC atau laptop nggak? Karena kan kita nanti masih, mungkin kalau kondisinya masih belum memungkinkan untuk masuk ke kampus, itu kan masih pakai Zoom ya. Zoom otomatis manfaatin fasilitas yang ada di rumah kalian gitu ya. Di rumah kalian itu mungkin punya PC atau mungkin desktop yang mungkin bisa diinstal aplikasinya nanti. Nanti tugasnya itu berkaitan dengan hal itu gitu. Nanti kita install software-nya, kemudian kita coba untuk praktek itu di rumah gitu ya. Kalau mungkin masih belum bisa masuk ke kampus. Dari kalian mungkin ada kendala nggak kalau mungkin untuk PC? Ini sempat dibahas juga sih, PC atau mungkin laptop. Di rumah rata-rata pakainya apa? Ada PC atau laptop? Karena kan kita nanti install. Laptop, Pak. Sebagian laptop, laptop, ada yang laptop. Atau mungkin yang lain ada kendala nggak gitu? Takutnya kan kebanyakan, lupa saya nggak ada untuk PC gitu ya. Takutnya gitu ya. Nanti terkendala untuk mungkin untuk prakteknya gitu. Nanti kita mungkin ada sekitar 1 jam biasanya untuk praktek, 1,5 jam lah ya. Sedangkan kita 3 jam, 1,5 jam itu kita pakai buat praktek nanti. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanya dari kalian? Belum, Pak. Nah, dari Bapak kan udah nih perkenalan diri. Mungkin dari kalian mungkin mau kenalin diri ya, mungkin dimulai dari mungkin Bapak stop share dulu ya. Kita pertemuan awal itu biasanya kenalin diri dulu biar lebih akrab nanti ke depannya gitu ya. Dimulai dari Mas Fajar deh. Mas Fajar boleh kenalin diri nggak, Mas Fajar? Mungkin apa backgroundnya, namanya siapa, tinggalnya di mana, terus saat ini kesibukannya apa? Biar kita lebih kenal lagi. Mungkin teman-temannya udah bukannya mencari kita. Kesibukan, Pak. Bukannya mencari kesibukan. Selamat malam, Pak Yudi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniadi, biasa disebut Fajar, dipanggil Fajar. Ya, untuk
Tinggal, saya tinggal di Jogja, persisnya di Kulon Progo, di dekat daerah bandara DIA yang baru itu. Nah, untuk pekerjaan, saya bekerja di salah satu perusahaan ISP penyedia internet di Jogja, Pak. Oh. Ada yang mau ditanyakan, Pak Yudi atau teman-teman? Itu domisili mas, berarti masih di Jogja, Mas Fajar? Iya, Pak, di Jogja. Itu okay. Sebelah barat, dekat perbatasan sama Jawa Tengah, sama dekat pantai selatan. Dekat pantai selatan. Aduh. Okay, okay. Untuk umur ya kira-kira berapa lah Mas Esa? Untuk umur ya masih jalan 19 tahun. Oke. Okay. Itu penyedia, penyedia jasa provider apa Mas Majan? Kalau boleh tahu. Maksudnya Pak? Tadi di bidang apa penyedia jasa? Ya di salah satu perusahaan internet di Jogja itu penyedia internet Pak. Oke. Okay. Saya di bagian ISP-nya. Oke. Okay. ISP-nya. Dari Time Excelindo Pak. Oke. Okay, okay. Baik cukup Pak. Oke. Okay, thank you. Oke. Okay, selamat malam semuanya Pak. Jadi teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi. Mungkin biar lebih cepat. Yang kedua mungkin Mas Fadli. Mas Fadli ada? Mungkin yang on-cam dulu aja ya. Nanti yang nggak on-cam mungkin setelah yang on-cam. Kalau mungkin yang bisa nyalain on-cam-nya boleh. Sambil mungkin kita kenalan. Yang nggak on-cam, minder Pak. Nggak apa-apa di on-cam-in aja. Nanti kita sambil kenalan. Mas Fadli? Baik, ya Pak, perkenalkan Pak, nama saya Fadli Marcelo Manalu Pak. Asal aslinya itu dari Sumatera Utara, domisili di Jakarta Barat. Untuk saat ini pekerjaan pegawai swasta sebagai IT support Pak. Oh oke, okay. Bagus bagus, IT supportnya. Oh masih di Jakarta berarti ya Mas Fadli ya? Iya Pak benar. Tinggal, ya. Okay. Sip, salam kenal Mas Fadli. Thank you Pak. Oke, kita lanjutin lagi. Kita kenalin lagi. Ini yang ketiga itu ada Mas Abdul. Jadi kalau Bapak salah. Itu. Oke, silakan Mas Abdul. Terima kasih. Malam, Pak. Malam. Kenalkan, nama saya Loh Udzaifi. Biasa panggil Abdul atau teman-teman biasa manggil Abdul. Oke. Jadi tinggal saya di Kampung Cuni di apa Kecamatan Benya Kabupaten Tangerang. Oke. Okay. Sampai sekarang masih belum ada kesibukan, Pak. Oke, okay. Enggak apa-apa. Lulusan tahun 2020. Oke, okay. Baru berarti baru lulus Mas Abdul. Iya. Lulus ya. Oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih. Salam kenal Mas Abdul. Oke. Okay. Kita lanjut lagi ke Mas Reza. Mas Reza, kedengeran nggak Mas? Reza Arifin. Ada? Terputus-putus nih. Mas Reza ada? Kalau nggak kita skip ke Mas Sigi. Mas Sigi. Ah, ya baik Pak. Oke, boleh kenalin diri Mas. Malam Pak. Malam. Ya, perkenalkan, saya Singgi Prasetyo Nugroho, biasa dipanggil Singgi. Saya tinggal di Klaten Pak. Oh, Klaten. Oh. Untuk status, ya, status bekerja, bekerja di salah satu perusahaan ISP di Jogja, sama satu kantor sama Mas Fajar. Oh. Untuk wah, teman Mas Fajar ini. Lulusan dari kita juga. Iya. Lulusan ya. SMK di Klaten juga. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, ini berarti ada temannya Mas Fajar juga nih. Selain Mas Iji, ada siapa lagi temannya Mas Fajar?
Mas Esa juga. Mas Esa juga. Terus sama Mas Ridwan. Oh, oke, berarti ada banyak nih temennya. Oke, salam kenal Mas Sigi. Iya, salam kenal. Thank you ya. Kita lanjut lagi ke Mas Reza. Mas Reza, tadi sempat ke skip nih kita nih, ke Mas Sigi dulu. Boleh kenalin Mas. Baik, perkenalkan bagi yang belum kenal. Nama saya Reza Nur Arifin, atau teman-teman nyebutnya Reza. Tinggal di Pakulonan, Serpong Utara. Buat kesibukan sekarang sih, belum ada kesibukan sih, Pak. Sama kayak Mas Abdul, temannya Mas Abdul juga. Oke, sip. Oh, Mas Reza berada di Pakulonan ya, tinggalnya. Oke. Salam kenal ya, Mas Reza ya. Salam kenal juga, Pak. Oke, thank you. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Esa. Apa Esa? Boleh, Mas. Kenalin diri, Mas. Kedengaran ya, Mas? Malam, Pak. Oh, iya. Sip. Nama saya Atas Anugraha, Pak. Aslinya Jogja, tepatnya di Bantul. Oke. Untuk status pekerjaannya, saya bekerja di salah satu unit usaha Universitas Panikom di Jakarta, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Oh, berarti banyak yang di Jogja juga ya, berarti ini rata-rata ya? Iya, Pak. Anak TI ya. Nanti kalau apa udah bisa masuk ke kampus gimana tuh ya jadi? Apa masih online ya? Ya, kita tiap hari ke sana, Pak. Waduh. Tiap hari ke sana berarti Mas Ujar. Oke, kita lanjut lagi. Thank you Mas Atta. Esa. Salam kenal. Kita lanjut lagi ke Mas Rifki. Mas Rifki, kedengaran Mas? Ya, masuk Pak. Perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan. Tempat tinggal saya di Magelang, berbatasan dengan Jogja. Status bekerja di salah satu ESP di Jogja juga. Begitu Pak. Bukan teman saya Pak, itu Pak. Kita ini ESP masih musuhan ini. Kira ini masih temennya nih Mas Fajar nih, Mas Fajar, Mas apa? Ya, aslinya temen sih Pak, tapi nggak dianggap aja sih. Oh, nggak dianggap. Bisa jadi musuhan gitu ya. Oke, terima kasih Mas Rifki, salam kenal. Ya, siap juga Pak. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Samsul. Ada Mas, boleh Mas. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Samsul Kurniawan Pak, dari Depok. Sekarang aktivitas kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, jadi IT support juga. Oke. Jadi domisili di Jakarta ya Mas Samsul. Betul Pak. Oke. Perkenalkan ya, Mas Samsul. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi mungkin yang aktif on cam udah habis kayaknya nih. Ini ada perempuannya atau enggak ya di TI? Dulu ada Pak. Perempuannya pada resign Pak. Wah, perempuannya enggak sanggup pada Pak. Tinggal sisa satu Pak, si Rifki Setiawan Pak. Ini berarti enggak ada pemandangan di sini dong berarti ini. Enggak ada semangat ada ini Pak. Nggak ada penyemangat ini Pak. Nggak ada penyemangat ini jadinya nih. Oke deh, kita lanjutin lagi ya ke Mas Topan. Ada Mas. Mas Topan. Oh, mic-nya mati. Oke. Nanti boleh diketik aja Mas, kalau enggak Mas.
kalau nggak repot ya, kita cuma kenalin diri aja. Kita lanjutin lagi ke Mas Prasetya. Mas Prasetya, ada? Ada Pak, hadir Pak. Oke Mas, boleh kenalin diri Mas. Ya, perkenalkan Pak. Saya Prasetya, saat ini bekerja di salah satu properti di Tangerang Selatan, Pak. Oke, di Tangerang Selatan. Iya, Pak. Domisili di mana, Mas? Kalau domisili saya di Cisauk, Pak. Oh, Cisauk. Iya. Di situ. Kalau ke kampus nggak terlalu jauh situ ya. Dekat, Pak. Dekat kantor. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Mas. Ya. Iya, Pak. Oh, ini Mas Lepan udah kenalin. Oke. Okay. Rata-rata yang pekerjaannya IT support ya. BSD. Okay. Salam kenal Mas Lepan. Iya, salam kenal Pak. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ke Mas Algi. Algi tadi udah belum? Mas Algi ada? Iya Pak, hadir Pak. Oke, boleh Mas. Dikenalin Mas. Oh ya Pak, ini kameranya ini mati Pak. Ya. Gak apa-apa. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Algi Fauzan, biasa dipanggil Algi atau Donat, Pak. Ya, saya tinggal di BSD, seberang WTC, Pak. Oke, seberang WTC. Ya. Sibuk apa, Mas Algi? Saya satu kantor sama Reza, Pak. Oh, sama Reza? Iya, satu kantor. Oke. Satu kantor. banyak yang temenan di sini ya. Satu kantor ya. Oke, kita lanjutin lagi. Mungkin yang terakhir Mas Fauzi udah belum ya? Tadi ya. Mas Fauzi, Fauzi Ahmad. Ada Mas? Enggak ada. Orang ya mungkin Mas Fauzi. Enggak ada. Yang belum siapa tadi? Mas. Saya Pak belum Pak. Firdaus. Mas Firdaus. Boleh Mas. Ya. Perkenalkan nama saya Leonis Firdaus. Tinggal asal di Pandeglang. Sekarang bekerja di ekspedisi di Serpong Pak. Oh, sebagai admin ya. Oke. Ekspedisi di apa ya tuh Mas? Ini Pak penyedia transportasinya Pak. Jadi menjemput ya. Oke. Pak. Salam kenal Mas. Ekspedisi ya, merah. Terima kasih Pak. Ekspedisi merah. Oke, kita tadi udah kenalan. Mungkin yang belum join yang gabung ya. Ada beberapa ya yang belum gabung ke kelas. Di sini udah bentuk apa namanya grup, udah kayak bikin grup gitu nggak? Ada mungkin kalian ada grup WA sendiri gitu? Atau ada Bang. Ada ya. Nah, nanti mungkin kalau ada info atau apa, mungkin berkaitan dengan tugas atau apa, mungkin yang belum join nanti bisa dikabari di grup. Udah bikin ketua kelas belum di sini? Biasanya kan harus ada kayak ketua kelas tuh. Yang benar dia Bang. Udah Pak. Pak. Ini udah saling tunjuk-tunjukkan nih. Aduh. Ini asisten. Apa ketua yang benernya yang mana nih? Kalau saling tunjuk. Ditunjuk aja. Dia, Pak. Ditunjuk aja. Ajar kurnia dia. Kurnia dia aja, Pak. Oh, dia udah jadi asisten dosen itu, Bang. Pacar. Wah, pollingnya udah ke Mas Fajar semua, berarti kita pilih aja ya, langsung kita iya. Polling aja Mas Fajar gitu ya untuk kelasnya ya. Lo saya polling siapa Pak? Kalau cuma ke saya Pak? Ya pilih diri sendiri Mas Fajar. Aduh. Asisten dosen itu Pak? Aminin Mas Fajar. Oke ya, jadi nanti kalau ini sih nggak ada yang harus dipilih juga, maksudnya nanti biar bisa kontak langsung mungkin nanti kalau ada tugas mungkin berkaitan dengan informasi mata kuliah nanti bisa dikasih tahu mungkin ke ketua kelasnya gitu biar disampaikan ke grup gitu ya, atau mungkin kalian kan belum dapat
admin bawah juga belum tahu nomor kalian berapa. Tapi Bapak udah share juga nomor Bapak, nanti bisa dicatat sama kalian nanti kalau ada keperluan, kita bisa di chat atau mungkin bisa di tahu di chat. Oke, kita langsung ke pertemuan pertama aja kali ya di sini. Di pertemuan pertama sebenarnya kita udah masuk ke materi. Tapi mungkin kita jelasin dulu untuk rule-nya. Untuk di perkuliahan, biasanya di pertemuan awal, itu biasanya harus ada semacam untuk peraturan-peraturan yang mungkin harus dilihat sama kalian. Untuk peraturannya sendiri, sebenarnya untuk pelajaran Bapak ya di sini, itu nggak terlalu memberatkan juga. Karena di sini kan kita ada dua dosen, jadi ada dua penilaian nanti untuk kalian ketika nanti ada tugas, gitu ya. Mungkin selama UTS, mungkin ada kaitannya mungkin dengan Bapak. Tapi setelah nanti habis UTS, gitu ya, nanti ada kaitannya dengan Pak Aldi. Rencananya sih mungkin sampai ke UTS itu ada dua proyek rencana yang mungkin yang mau dikerjakan, gitu ya. Kalau untuk yang berkaitan dengan basis data mata kuliah kita, itu kalau nggak salah itu ada dua proyek. Untuk sampai di UTS, nanti Mas mungkin Pak Aldi, mungkin ada sekitar dua proyek juga, mungkin kurang lebih ada empat proyek yang berkaitan dengan mata kuliah basis data. Untuk role peraturannya sendiri, kalau di Bapak pribadi, kalau untuk mata kuliah basis data, ada poin untuk mungkin kehadiran ya, kalau kalian lihat di sini yang paling bawah, di sini, ini ada poin untuk penilaian ya. Jadi untuk rule peraturan sendiri sih mungkin simpel-simpel aja. Yang penting kalian datang tepat waktu. Mungkin kita mulai jam 7, mungkin lewat sedikit, mungkin 15 menit nggak apa-apa. Kemudian kalau untuk baju ya, kalau kita udah kuliah ya bebas juga sih sebenarnya. Tapi pakaiannya mungkin masih sopan. Dalam arti mungkin masih main baju ya, jangan nggak pakai baju gitu kan. Masih gunakan baju gitu ya. Jadi rule peraturannya sih seperti itu. Terus kemudian nanti untuk proyek sih pasti ada penilaiannya sendiri. Untuk proyek misalnya kita ada dua proyek selama sampai nanti UTS, ya berarti mungkin ada kurang lebih ada dua penilaian nanti yang berkaitan dengan proyek tersebut. Proyeknya sih rencananya itu kita mau bikin kayak kelompok. Ada yang satu kelompok, ada yang mungkin ada juga yang individu gitu. Nanti mulai nanti di pertemuan ke-2 atau ke-3 kali ya, kita bikin kelompok, nanti kelompoknya kalian yang bagi sendiri, kalian yang tentukan sendiri juga, nanti untuk kelompoknya, nanti berapa orangnya mungkin nanti Bapak coba kasih tahu ke kalian. Nah, untuk role-nya sendiri sih seperti itu, yang penting mungkin menaatin peraturan dari yang ada mungkin di kampus juga, gitu ya, mungkin peraturan-peraturan yang ada di kampus, mungkin karena kondisinya masih seperti ini juga. Jadi ya mungkin kita masih pakai Zoom, ketemunya juga masih pembelajaran jarak jauh, jadi belum bisa mungkin masuk ke kampus dan masih mungkin gunakan peralatan yang ada, mungkin yang di rumah kalian gitu. Makanya tadi sempat Bapak tanya, mungkin di kalian itu ada PC atau mungkin laptop nggak gitu ya? Karena kan kita ada hubungannya juga dengan praktek kita gitu. Itu kan berhubungan dengan aplikasi. Nah, nanti aplikasi apa yang dipakai nanti kita lihat lagi nanti di next topik kita bahas. Kemudian kalau untuk poin penilaian, di awal-awal pasti mungkin disampaikan juga. Ini udah kesepakatan dengan Pak Aldi juga kemarin. Kalau untuk poin penilaian sendiri nanti ada poin kehadiran ya. Kehadiran itu kita ada hitungannya juga, jadi sekitar 15%. Jadi kalau ada izin, sakit misalnya, atau mungkin keperluan apa gitu yang berkaitan dengan kalian masih ada kerjaan. Ini kan karena kita jam malam, sore gitu ya. Jadi boleh izin mungkin ke temannya, sampaikan aja, atau mungkin chat ke dosennya misalnya. Jadi dosen itu dapat info juga, nanti bisa ditulis di absennya gitu. Kata, oh mahasiswa ini kemana gitu ya. Kok nggak hadir hari ini gitu. Itu jadi mungkin dapat info dari sana gitu. Jadi ada poin mungkin cukup lumayan juga kalau buat kehadiran. Jadi nanti coba dikoordinasi mungkin sama ketua kelasnya yang kita udah pilih ya. Mas Fajar ya. Oke ya.
Kemudian kalau untuk UTS itu sekitar 25%, kemudian ada UAS itu 30%, kemudian tadi kehadiran tadi kita udah bahas sekitar 15%, dan tugas-tugas tentang intelek itu sekitar 30%. Nah, sebisa mungkin sih untuk tugas atau praktek itu kalian kerjakan ya, kerjakan dan kalian mungkin kumpulkan itu dalam bentuk mungkin nanti tergantung penugasannya juga. Tapi penugasan yang kita berikan juga tidak memberatkan siswa atau mungkin mahasiswa juga gitu. Karena kan kita mungkin kondisinya masih seperti ini dan kita mungkin kasih tugasnya juga nggak terlalu berat banget gitu ke mahasiswa. Jadi kita masih lihat-lihat juga, kita juga masih ngukur-ukur juga kira-kira mungkin untuk penugasannya itu seperti apa kalau untuk masa seperti ini gitu ya. Nah sama mungkin kalau untuk UTS biasanya tuh soalnya ya tergantung juga dosennya juga sih kalau untuk UTS itu soalnya mau bentuknya seperti apa nanti kita tergantung kesepakatan kita juga sih untuk UTS. Nah ini untuk poin penilaian kurang lebih seperti ini sih. Ya, nanti kalian mungkin bisa catat mungkin di list atau mungkin di notepad kalian untuk poin penilaian mungkin yang berkaitan dengan mata kuliah basis data kurang lebih poinnya seperti ini. Kalian bisa kerjain tugas dengan baik aja itu udah 30%. Absensinya baik ya sekitar 15%, udah dapat 45 poin. Tinggal mungkin lengkapin mungkin untuk UTS dan UAS gitu. UTS dan UAS itu kan sebenarnya hanya menguji kemampuan kalian aja tentang teori yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk kuliah sebenarnya. Yang paling penting itu di prakteknya kalau kuliah. Karena kan dapat ilmunya itu ya di bagian praktek gitu. Kalau teori ya mungkin bisa dibaca lah gitu ya. Tapi kalau praktek itu kan yang mungkin ya inti poin itu di sana sih. Kalau mungkin yang berkaitan dengan mata kuliah yang ada praktek ya gitu ya. Di SKS misalnya. Kalau mungkin yang 2 SKS kan mungkin hanya yang sebentar gitu. Kalau 3 SKS kan mungkin sekitar 3 jam. Nah itu bisa dimanfaatin lah kalau untuk prakteknya. Oke. Nah, kalau untuk topik yang kita bahas untuk di tiap pertemuan sini. Nah, untuk mata kuliah kita ini kan berhubungan sama database. Ada yang pernah kenal nggak database itu apa? Atau mungkin ada yang pernah nyoba nggak? Atau mungkin bahkan ada yang pernah bikin untuk database? Database lewat exam, Pak. Exam. Menggunakan PHP, admin itu, Pak. Okay. Di semester 1. Semester 1 ya. Berarti query-query berarti seharusnya udah kenal dong. Ya cukup mengerti, okay. Pak. Pas pembuatan website di semester 1 dulu. Oke. Berarti kayak insert, update, dia delete, kemudian query-query mungkin yang berkaitan dengan pembuatan database itu kurang lebih sih hampir sama dengan MySQL gitu ya, di exam gitu. Tapi nanti yang kita gunakan itu Oracle. Ya, nanti mungkin dari sekarang kalian bisa cari-cari di internet yang berkaitan dengan Oracle. Aplikasinya kita gunakan Oracle gitu ya. Tapi bahasa untuk query-nya sih hampir sama dengan exam atau MySQL gitu ya. Kita masih gunakan SQL gitu. Nah, untuk yang kita pelajarin di sini, nah itu kita belajarin kan tentang apa aja. Untuk pertemuan pertama sih kita bahas ini tentang ini. Nanti yang kita bahas itu tentang awal-awal mungkin database. Jadi untuk pengenalan awal itu kita mau tahu juga kira-kira database itu apa gitu ya. Kemudian apa itu mungkin berkaitan dengan data gitu ya. Kemudian apa itu mungkin database atau mungkin non database. Ada juga pengenalan dari sisi mungkin si SQL ya atau mungkin struktur query language. Itu yang kita mungkin coba bahas. Tapi kita belum masuk ke aplikasinya. Nanti di pertemuan kedua mungkin baru kita mungkin sudah masuk ke aplikasi dan praktek gitu ya. Untuk di pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan pertama sih seperti ini. Nanti pertemuan kedua itu kita sudah mulai masuk ke lebih dalam lagi. Itu berkaitan dengan model dari sisi database yang digunakan. Itu ada banyak model. Nanti yang kalian coba perhatikan juga. Itu ada database lifecycle, ada juga mungkin apa bedanya mungkin database yang tercentralized atau mungkin terpusat atau mungkin dengan database mungkin yang terdistribut gitu ya. Mungkin terdistribusi.
Nanti kita lihat juga mungkin di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga kita sudah belajar IRM. Itu kita sudah belajar IRM, ada entity relational model. Itu yang kita mungkin coba pelajarin. Kemudian kita juga sudah belajar entitas. Kemudian juga ada kita sudah belajar atribut dan juga untuk belajar untuk relationship gitu. Mungkin untuk hubungan antara database satu dengan database yang kedua gitu. Untuk di pertemuan ketiga ya. Pertemuan keempat itu kita sudah belajar IRD. Nah, di IRD ini sudah mulai masuk ke kayak bikin flowchart kalau kalian tahu. Udah pernah bikin flowchart belum di pertemuan di awal-awal? Mungkin ada yang kenal enggak? Bikin flowchart. Flowchart itu kayak semacam diagram. Biasanya kalau sebelum bikin software, gitu ya, sebelum bikin software itu kita bikin flowchart-nya dulu gitu. Misalnya oh ada gambar kayak kotak, ada gambar stickman gitu ya. Manusia bentuknya stickman itu usernya gitu. Nah, nanti kita bikin untuk rancangan dari simpin si database-nya gitu. Alurnya sih lebih ke arah alur kalau flowchart gitu. Itu nanti kita pelajarin di pertemuan keempat, lebih ke IRD-nya gitu seperti apa. Masuk hubungannya juga gitu. Hubungan antara pihak database. Pertemuan kelima itu ada kita belajar tentang subclass atau mungkin lebih tepatnya sih entity juga gitu. Di pertemuan kelima ada juga superclass, ada spesialisasi, ada generalisasi. Ini lebih ke arah database yang lebih dalam lagi. Pertemuan keenam itu ada normalisasi dan juga denormalisasi. Nanti kita juga berhubungan sama database juga nanti untuk praktiknya. Dan pertemuan tujuh yang terakhir kita di sini. Nanti kita belajar tentang order join, kemudian division atau join. Itu ada mungkin join-join masing-masing database. Kemudian ada selection, kemudian ada projection, dan juga untuk pengenalan akibat relasi. Nanti lebih dalamnya lagi, itu nanti dibahas sama si Pak Aldi ya. Untuk lebih dalamnya. Tapi di pertemuan awal pastinya kita kenalin dulu kira-kira Oracle itu apa sih gitu ya. Atau mungkin database itu yang ada di Oracle itu seperti apa? Itu yang kita mau kenalin dulu di pertemuan pertama kita gitu ya. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanya. Nanti di pertemuan 8, 9 dan seterusnya itu nanti Pak Albi yang ngebahas. Itu mungkin untuk lebih jelasnya. Tapi ini lebih banyak ke fungsi query sih. Kayak select bintang from where buat nyari data gitu biasanya. Kemudian ada lagi misalnya join, inner join, left join, right join, itu mungkin lah hubungan sama query semua. Ada create view, drop view. Nah, terakhir itu nanti ada, kalau nggak salah buat project di kalian deh, buat kelompok nanti. Kalau di akhir-akhir pertemuan itu disuruh presentasi. Gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan nggak dari kalian? Nanti untuk software, software-nya itu lumayan besar. Jadi kalian mungkin bisa download juga di internet sih sebenarnya, cari aja Oracle versinya tuh contoh 12C. Itu kan ada juga gitu yang berkaitan dengan Oracle. Contoh lain mungkin ya Oracle yang versi terbarunya juga ada juga gitu ya. Intinya cari aja mungkin database untuk Oracle gitu. Atau mungkin mau minta ke Bapak juga nggak apa-apa. Nanti Bapak share ke kalian. Mungkin nanti satu mahasiswa, mungkin Mas siapa Mas siapa Ricky atau mungkin masih apa mungkin ya nanti kasih ke Bapak emailnya, nanti Bapak email mungkin ke atau anak atau mungkin atau mahasiswa. Softwarenya soalnya mungkin sekitar 4 giga lah ya, 4 gigaan nanti softwarenya, nanti bisa di download sama kalian. Instalasinya mungkin cukup gampang deh, nanti bisa dicari di internet. Instalasinya itu sangat gampang, tinggal di next aja. Mungkin yang paling penting itu kalau pas install, oh boleh. Kalau minta tolong untuk di upload di Google Drive aja gimana? Boleh. Nanti untuk linknya dibagi ke kita. Boleh. Nanti tinggal kalian download ya di Dropbox atau mungkin Google Drive ya. Nanti ya. Terima kasih Pak. Boleh. Oke. Untuk instalasinya yang paling terpenting itu kan kalau instalasi di setiap aplikasi kan tinggal next, sebenarnya next. Tapi kan perlu dibaca juga kalau instalasi aplikasi, jangan sampai lupa gitu. Itu harus dibaca juga meskipun kita malas baca, tapi
wajib dibaca. Nah, untuk instalasi Oracle sebenarnya sangat-sangat mudah, tapi yang paling terpenting itu kalian nanti ada kayak semacam bikin password, nama username admin itu sama password, itu jangan sampai lupa. Itu nanti jadi patokan kita buat nanti buat login gitu ya. Untuk login ke aplikasinya gitu. Itu yang paling penting sih kalau untuk di Oracle. Nanti teknisnya nanti kita lihat deh ya. Untuk teknisnya di prakteknya aja. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi dari kalian? Belum, Mbak. Belum ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Ini Bapak Suap sekarang ya. Kita lanjutin ke pertemuan pertama. Oh, ini ada yang hadir, Pak. Maaf, terlambat. Masih di jalan. Oke, nggak apa-apa. Jadi masih apa? Oh, Mas Doni ya. Halo, salam kenal Mas Doni. Ada Mas Doni? Lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin lagi ya. Sebentar. Materinya. Kalian ada e-learning kan ya? Dari ITTS. Nanti materi di-upload di sana semua ya. Nanti tinggal di-download sama kalian. Baik. Kesehatan. Di kalian kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Oke, kita masuk di pertemuan pertama. Itu kita kenalin dulu untuk pengenalan basis data. Sebelumnya, kalau untuk basis data sendiri, untuk mata kuliah kita, itu kan lebih banyak mainnya itu di database. Jadi kalian nanti yang kalian harus pahamin, untuk database itu kan bisa dibilang berkaitan dengan data, gitu ya. Kalau data mungkin yang kalian biasa tahu itu kan ada banyak ya. Misalnya contoh, oh data nomor telepon, gitu ya. Di handphone kalian pasti ada nomor telepon. Entah itu nomor telepon pacar kalian, gitu kan, istri kalian misalnya, atau mungkin nomor selingkuhan kalian, gitu. Ada yang selingkuh. Itu kan ada banyak nomor-nomor mungkin yang kalian simpan di nomor handphone kalian. Nah, itu sebenarnya mungkin masuk ke data juga gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang basis data mungkin mata kuliah kita ada hubungannya dengan data. Database ya ada hubungannya dengan data gitu ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan basis data ya berarti mungkin ada hubungannya juga dengan data. Nah, kalau kita lihat di sini, ada pengertian data. Kalau kita lihat di sini, data itu apa sih? Gitu ya. Data itu kan mungkin tiap hari juga kita mungkin ada, atau mungkin kita melakukan hal sesuatu, itu pasti berhubungan dengan data. Gitu. Kita misalnya, contoh sebagai mahasiswa deh, misalnya. Contoh mungkin sebagai mahasiswa, kita kan pasti perlu, kita mau tahu nilai kita itu berapa sih. Jadwal kita untuk semester depan, itu kayak mata kuliahnya apa aja. Kemudian kita juga mau tahu nih kalender akademik kampus, itu kita kapan libur, atau mungkin kita kapan mata kuliah ini, atau mungkin jadwal kuliah deh. Jadwal kuliah kita juga mungkin perlu juga, kita mungkin mata kuliah apa sih, di hari apa, gitu ya, di jam berapa. Nah, itu kan masuk juga ke dalam data. Gitu. Jadi, ya tanpa kita sadari, ya di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya, kita memerlukan atau mungkin kita juga menggunakan data dalam hal mungkin ngerancanain sesuatu gitu ya. Mengambil keputusan juga kita ngambilnya dari data gitu. Misalnya contoh, oh Bapak mau buka usaha nih. Usahanya itu misalnya ayam goreng deh ya, ayam goreng. Nah, sebelum mungkin Bapak bikin usaha ayam goreng, itu kan pasti Bapak ngelakuin riset dulu gitu ya. Risetnya apa? Oh, cara bikin ayam goreng itu gimana? Gitu ya.
cara bikin ayam goreng yang enak itu kayak gimana sih? Nah, itu kan kita pasti riset dulu. Nah, pasti kan kita perlu data-data dulu yang berkaitan dengan mungkin cara bikin ayam goreng yang enak, gitu ya, supaya usaha kita laku itu seperti apa. Nah, itu kan kita pasti perlu data-data gitu. Oh, data-datanya berhubungan dengan ayam goreng berarti apa, gitu ya? Data-datanya ya berarti bahannya, gitu ya, untuk buat ayam goreng itu seperti apa. Kemudian kita perlu bahan-bahannya apa lagi, gitu ya? Tepung atau mungkin apa, garam atau mungkin yang lain, gitu ya, minyak. Nanti kan masuk juga ke dalam kira-kira yang berkaitan dengan data. Nah, intinya untuk data sendiri itu sangat-sangat diperlukan untuk mungkin segala macam hal yang kita lakukan di kegiatan kita sehari-hari, kita pasti berkaitan dengan data. Nah, kita masuk lagi juga ke pengenalan untuk basis data. Untuk basis data sendiri, di sini itu ada dua kata, ada basis dan juga data. Jadi kalau basis itu kita ibaratkan itu sebagai markas atau mungkin gudang gitu ya, atau mungkin tempat bersarang atau tempat berkumpul. Sedangkan kalau data itu ya bisa dibilang ya anak-anaknya gitu ya, atau mungkin yang mewakili objek-objeknya yang di dalam di markasnya, misalnya kayak oh di dalam markas misalnya ada kayak senjata atau mungkin manusia gitu ya, atau mungkin ada juga tank gitu ya di dalam markasnya. Nah, itu termasuk juga ke dalam datanya gitu. Jadi kalau yang berkaitan dengan basis, ya berarti tempatnya, wadahnya, gitu ya. Sedangkan kalau untuk data sendiri, ya berarti objeknya gitu ya. Objek mungkin yang ada di dalam basisnya gitu. Nah, itu salah satu contoh mungkin yang pengertian dari sisi mungkin basis data. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau berkaitan dengan basis data itu ada juga contoh ya kayak lemari arsip. Misalnya kalau di gambar di sini, kayak lemari arsip. Kalau lemari arsip itu kan pasti ya fungsinya buat apa? Fungsinya pasti kita buat nyimpan file-file gitu ya. Ya berarti lemari arsipnya itu basisnya. Sedangkan untuk file-filenya yang kita mau taruh gitu ya, file-file itu dalam bentuk buku atau mungkin dalam bentuk kertas. Nah itu masuknya ke dalam datanya gitu. Jadi ada istilah mungkin seperti itu contohnya ya. Kalau untuk berkaitan dengan basis data atau database. Kemudian di arsip-arsip tersebut juga kalau kita lihat, kalau di arsip kan pasti ada tanggal, gitu ya. Tanggal kapan kita buatnya, kemudian tanggal kapan kita buat atau mungkin kita update-nya, gitu ya. Nah itu kan pasti ada tanggal-tanggalnya sendiri kapan kita buat mungkin untuk arsip ini, gitu ya. Itu kan biasanya di kantor kalian juga mungkin pasti ada juga ya berkaitan dengan arsip gitu kan. Arsip-arsip mungkin file-file penting. Itu kan pasti kalian taruh mungkin di map gitu ya, map khusus gitu ya. Nah di sana mungkin isi-isi filenya itu kalian taruh semua di sana. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh gitu kan, nah itu tinggal ditarik dari mungkin lemari arsipnya, kalian cari berdasarkan kategorinya gitu. Nah itu ada hubungannya juga dengan basis data gitu, atau mungkin database gitu. Itu ada hubungannya seperti itu. Jadi contoh realnya, kita punya lemari arsip, nah kemudian kita taruh map yang isinya itu file-file kita, misalnya. Sewaktu-waktu kita mungkin mau ambil datanya, kita tinggal cari kategorinya gitu. Terus kemudian kita tinggal cari mungkin kategorinya, kita mau cari tanggal sekian gitu ya, atau mungkin nama filenya sekian apa gitu ya. Itu kita tinggal cari berdasarkan map yang kita udah buat gitu. Jadi kurang lebih untuk pengenalan dari sisi mungkin si basis data seperti itu gitu. Jadi jangan asal mungkin oh Pak saya buatnya arsipnya ngasal aja Pak. Nah kalau kita ngasal misalnya naruhnya main di map mana gitu ya. Ketika mungkin mau dicari atau mungkin kita mau update atau mungkin kita mau nambahin gitu ya, nambahin datanya gitu kan. Nah itu kan jadinya lebih susah gitu. Jadi kalau bikin nanti berkaitan dengan database, itu juga harus rapi bikinnya. Jangan sampai nanti nggak terlalu rapi, mungkin jelek, atau mungkin bahkan nggak jelas mungkin taruh file-nya di mana, nanti yang ada kita kebingungan juga gitu berkaitan dengan database kita. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk basis data. Kemudian, nah contoh paling sederhananya, kalau di sini tuh, yang berkaitan dengan
penggunaan fasilitas itu berkaitan dengan peminjaman pada perpustakaan. Kalau kalian lihat di sini, peminjaman pada perpustakaan di sini kalau kalian lihat, ini adalah basis datanya nih. Ini adalah basis datanya itu berkaitan, kan ada judulnya itu peminjaman pada perpustakaan. Berarti basis datanya itu data perpustakaan gitu ya di sininya. Kemudian kita perlu apa sih yang kita perlukan? Ibaratnya map-nya nih. Ini lemari arsipnya, ya. Yang ini lemari arsipnya. Ini map-nya nih. Ada map buku, ada map anggota, ada map pengembalian, ada juga map peminjaman. Jadi map-map ini yang kalian harus diain dulu, gitu. Kalau bahasanya kalau di database itu table. Jadi table-tablenya dulu kalian harus buat. Setelah database sudah dibuat, tadi database itu namanya itu basis data perpustakaan. Kedua itu kalian harus bikin table-nya. Nah, kita dapat table ini dari mana? Contohnya, ini yang dianalisis sendiri. Misalnya contoh, oh peminjaman pada perpustakaan kita butuh table-nya apa? Contoh misalnya, oh perpustakaan ada identik dengan buku. Ini kan ada peminjaman ya. Ya berarti ada identik dengan buku. Berarti kita bikin table untuk buku. Gitu. Kemudian yang minjem buku siapa? Anggota. Ya berarti kita bikin table untuk anggota di sini. Kemudian ada lagi, oh kita butuh untuk table pengembalian. Karena kan kita mau tahu juga nih kapan dia balikin gitu ya. Nah, berarti kita butuh table pengembalian. Terus ada juga yang terakhir itu ada table peminjaman. Dia kan pinjam kapan gitu. Kita butuh map untuk table atau mungkin untuk butuh map untuk peminjaman gitu ya. Berarti kita pakai table peminjaman. Empat ini udah cukup kalau menurut Bapak untuk mewakili ketika kita mau buat database untuk peminjaman pada perpustakaan. Karena kita udah mewakili bukunya yang dipinjam apa, siapa yang minjam, kemudian kapan dia balikin, kapan dia pinjam. Udah cukup gini. Nah, di dalam sini ini ruas lagi nih. Ada namanya field di dalam table bukunya. Nah, kalau contohnya itu kayak kalian di kalian pernah ke Alfamart kan? Ada yang belum pernah ke Alfamart? Yang belum pernah ke Alfamart dulu sekarang. Mendingan. Ya udah, Pak, izin ya, Pak. Ah, iya. Oke, Pak, OTW. Jangan OTW semua, di kosong dong kelasnya ini. Jadi, kalau ke Alfamart, kalian beli nih misalnya ciki, misalnya. Ciki atau mungkin minuman, ya. Ketika kalian beli terus kemudian kalian bayar ke mbaknya gitu ya, mungkin ke masnya, kalian bayar, kemudian kalian dapat struknya kan. Ya, struknya itu kan pasti isinya quantity, nama barang, ya kan. Kemudian ada lagi misalnya, oh kalau ada diskon, diskonnya berapa persen. Kemudian misalnya, oh ada kata-kata misalnya terima kasih dan sebagainya, misalnya contoh, itu mungkin bagian dari hiasan aja kalau untuk itu. Tapi yang paling terpenting itunya nama barang, quantity, harga, misalnya kalau ada diskon ya ada diskon. Nah kurang lebih empat itu mungkin yang ditampilin. Nah empat itu termasuk ke entitas atau mungkin entity. Gitu. Jadi masuknya juga ke dalam field. Gitu. Fieldnya itu ada empat tadi. Nah kalau di buku, di table buku di sini, ya berarti fieldnya apa? Kalau menurut kalian apa fieldnya? Kalau di buku, berarti kita perlu apa? Judul, Pak. Ya judul berarti atau mungkin nama buku. Satu benar. Kedua, kita karangan. Perlu apa lagi? Karangan, ya boleh penerbit lah ya. Jatuhnya penerbit, boleh. Itu sangat-sangat boleh. Terus kemudian, yang ketiga, tahun kalau terbit. Masih ada. Tahun terbit, boleh. Boleh dimasukin. Yang keempat, kalau menurut kalian, buat field-nya apa aja? Gitu. Kalau tadi Bapak contohin untuk yang stroke Alfamart loh. Bagi yang belum pernah ke Alfamart dulu. Beli apa, terus kalian lihat. Di situnya ketika kalian beli, dapat struk, di situnya ada apa aja field-nya. Terus kemudian apa lagi kira-kira? Cukup empat itu aja? Menurut kalian nama, judul, mungkin nama atau mungkin judul buku. Kemudian tadi apa? Pengarang. Ya. Pengarang atau mungkin si pencipta buku. Atau mungkin penerbit juga bisa ditambahin. Misalnya jadi lima misalnya. Sama penerbit, itu juga boleh. Terus misalnya tahun terbit, tadi ya tahun bukunya itu kapan terbit, itu juga boleh. Gitu.
intinya yang menampilkan detail si bukunya sih kalau untuk field gitu. Nah, jadi 4 itu juga mungkin cukup mewakili, atau mungkin 5 tadi cukup mewakili dari si tabel buku. Gitu. Yang penting jelas di fieldnya gitu ya. Ketika nanti dicari, oh buku ini udah dipinjam sama siapa, kita berarti searchingnya ya berdasarkan judul buku gitu ya. Atau mungkin pengarangnya siapa sih? Berarti kita searchingnya berdasarkan tabel buku. Kalau kita jadi adminnya nih, kalau Bapak jadi admin di perpustakaan, ya Bapak searchingnya berdasarkan itu. Kemudian kalau tabel anggota, kira-kira yang dibutuhkan fieldnya apa menurut kalian? Nama anggotanya, Pak. Jelas, pasti nama anggota. Kemudian apa lagi? Pacarnya siapa? Nomor anggota. Enggak? Nama anggota, kemudian apa lagi? Kira-kira, ini kan perpustakaan. ID anggota, Pak. ID anggota boleh. Kalau dia misalnya kasusnya dia udah jadi member. Ya biasanya kan kalau di perusahaan kan dia ada member ya. ID anggota boleh. Kemudian tanggal keanggotaan? Ya, tanggal keanggotaan mungkin lebih spesifik ke ininya sih, anggotanya sih. Ke diri anggotanya sih. Misalnya umur boleh dimasukin sebenarnya untuk anggota misalnya. Terus kalau perpustakaan kan pasti hubungannya sama contoh ini perpustakaan kampus deh, misalnya jurusan, sebenarnya juga bisa dimasukin untuk anggota. Intinya kalau yang berkaitan dengan table, itu yang kita deskripsiin di fieldnya itu hubungannya ada dengan judul yang di bagian si tablenya. Misalnya anggota, nama, umur, misalnya tempat tanggal lahir, kan kita foto juga dong, pasti. Kemudian jurusan misalnya, kita mau masukin jurusan, gitu kan, itu juga boleh. Tadi yang dibilang sama Mas Fajar itu bagus banget. Kita misalnya ID dari si anggotanya gitu ya. Kalau dia anggota dari perpustakaan atau mungkin dia member dari perpustakaan. Nah itu bisa dijadikan primary key nanti, kode unik. Sebenarnya di table buku juga bisa nih. Kita kasih kayak semacam ID buku. Nah ID bukunya itu kita jadikan primary key. Jadi supaya nomor uniknya itu adanya di bagian si ID buku. Itu boleh. Seperti itu juga boleh. Jadi masing-masing di table anggota, table buku itu ada primary key-nya. Nanti kita bahas deh tentang primary key itu apa, nanti di next pertemuan. Nah, kalau table pengembalian, menurut kalian field-nya apa? Kira-kira? Kita tanggal, data, Pak. Tanggal. Waktu. Tanggal boleh, waktu boleh. Nama bukunya, Pak. Boleh, nama bukunya juga boleh. Kemudian? Mungkin kalau ada denda terlambat pengembalian mungkin bisa diikut sertakan, Pak? Boleh sih, tapi lebih spesifik ke pengembalian sih ya. Pengembalian, tapi masuk sih, boleh-boleh aja sih. Kalau kita masukin untuk apa denda gitu ya, denda untuk dia telat kembali ini itu boleh juga. Kemudian apa lagi? Kira-kira. Jumlah termasuk nggak, Pak? Kalau misalnya peminjamannya lebih dari satu. Ya, betul. Jumlah itu juga betul. Terus kemudian kita bisa ambil juga nih, di sini sebenarnya, di table buku. Misalnya judul bukunya, gitu ya, buku yang dipinjam. Nah, itu kan bisa masuk juga ke field pengembalian. Nah, di table pengembalian, cukup segitu, cukup lengkap juga, gitu ya. Cukup mungkin masuk juga, gitu. Nah, untuk peminjaman kurang lebih hampir sama seperti pengembalian. Itu bisa dikopas aja sih. Mungkin untuk di table pengembalian atau ini peminjaman itu tinggal disamakan juga enggak jadi masalah gitu. Karena kalau peminjaman ya berarti ada hubungannya dengan judul buku gitu ya, buku apa yang dipinjam, terus tadi kuantitinya berapa gitu ya untuk field-nya. Kemudian kira-kira waktu tadi ya, tadi mungkin ada yang nyinggung waktu, waktu peminjamannya kapan, tanggalnya berapa dia pinjamnya. Itu nanti ada ngaruh juga nanti. Pasti lihat, oh dia tanggalnya sekian gitu kan. Oh dia udah telat 2 hari nih buat pengembalian. Gitu. Nanti itu masuknya ke denda. Misalnya. Dendanya berapa sih? Gitu. Nah, jadi, kalau untuk contoh penggunaan basis data seperti ini. Ini kita ibaratkan lemarinya. Ini map-nya. Ya, map-nya itu ada map table buku, table anggota, dan lain sebagainya. Terus isinya, ya berarti field namanya. Field-nya apa aja? Ya berarti ada hubungannya dengan label anggota. Label anggota apa sih isinya field-nya? Jadi udah dijabarin misalnya nama, umur, tempat tanggal lahir misalnya.
Kemudian apalagi misalnya yang ditampilkan, nah itu ditampilkan semua di sini. Gitu. Oke, jadi cukup jelas ya untuk contoh penggunaannya seperti itu. Dan masih banyak luas lagi nih, kalau mau kalian bikin untuk contoh penggunaan basis data itu masih luas lagi kaitannya. Nah, next-nya kita belajar tentang konsep dasar basis data. Kalau kita lihat di sini, tadi kan udah di kita ibaratkan kalau basis data itu kayak semacam lemari arsip, kalau basis itu kayak semacam lemari arsip dan juga datanya itu berarti isinya gitu ya. Kemudian kalau untuk prinsip dan juga mungkin untuk tujuan dari basis data, utamanya sih untuk kita mudah dalam hal pencarian data. Jadi kalau kita punya basis data, mungkin database, kita mau ngambil data pun gampang, mau nyari informasi apapun, udah ada datanya. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya database, ya kita nggak tahu nih, kira-kira kita mau tadi misalnya buka ayam goreng, tapi kita nggak punya datanya, itu kan nggak mungkin jadi ayam goreng gitu. Yang ada jadinya apa? Misalnya, bukan ayam goreng gitu ya. Ayam bakar, Pak. Ayam bakar bisa jadi gitu kan. Kita mau masak ayam goreng, tapi jadinya ayam bakar gitu kan. Karena kita nggak punya data. Gitu. Jadi kalau kita punya data, ya otomatis kita mudah buat nyari data tersebut. Gitu. Kita punya, ya minimal misalnya kayak buku, buku kan juga termasuk data gitu ya. Buku yang mungkin isi-isi dalam bukunya itu kan termasuk data. Intinya kita mudah buat ngambil data tersebut. Kapan kita mau ambilnya ya tergantung kita gitu ya. Terus kemudian kita juga lebih cepat dalam mungkin mengakses informasi yang kita mau, itu lewat mungkin basis data. Jadi tujuan utama dari adanya basis data mungkin database, itu seperti itu sih. Gitu. Coba bayangin aja kalau misalnya suatu perusahaan, atau mungkin suatu tempat kerja kalian gitu ya, itu sama sekali mungkin nggak punya data gitu. Yang ada mungkin perusahaannya ya udahlah, pasti langsung collapse gitu ya. Langsung mungkin bangkrut. Kalau mungkin mereka udah punya data, tentang entah itu dari SDM-nya sendiri gitu ya, ketika dia rekrutmen, itu kan pasti dia minta datanya gitu. Kayak misalnya data kalian, ketika kalian mungkin masuk perusahaan, gitu ya, masuk kampus, bahkan kampus kan minta data kalian juga gitu. Nah itu kan data gitu ya, datanya itu diambil dari yang kalian udah isi gitu. Nah itu yang kita simpan, dan kapan kita mau aksesnya itu kita tinggal buka dari database kita. Itu tujuan utama dari adanya database. Kemudian kalau dari sisi mungkin konsep basis data sendiri, kalau di sini intinya sih kalau untuk basis data itu kan pasti ada tempat penyimpanannya. Contoh tadi kayak lemari arsip, itu kan tempat penyimpanannya. Kalau untuk realnya sendiri itu kan bisa disimpan di berbagai macam hal. Contoh misalnya kayak pakai flash disk aja pun itu bisa disimpan, mungkin datanya itu ada banyak juga gitu ya. Data-data yang bisa dimasukkan ke sana sama kalian. Itu termasuk ke database kalian. Atau mungkin ya bisa juga di media-media lain gitu ya. Mungkin kayak hard disk eksternal, mungkin hard disk yang ada di dalam PC kalian atau mungkin laptop kalian. Itu juga mungkin bisa juga masuk ke dalam untuk tempat penyimpanannya gitu. Jadi tergantung dari pinter-pinternya kita untuk mungkin menyimpan data tersebut. Tapi biasanya kalau zaman sekarang kan itu udah ada macam-macam ya. Kalau kayak mungkin yang lagi-lagi hits zaman sekarang itu apa ya? Contohnya, misalnya WA sama Telegram deh. Ya, Telegram itu kan nyimpan data, ya, nyimpan data. Misalnya kalian upload foto gitu ya, nge-share foto ke teman kalian atau mungkin video ke teman kalian gitu ya. Itu kan nggak makan dari sisi memori handphone ketika orang mungkin nerima foto dari temannya, dan dia buka atau mungkin dia download, itu kan nggak makan memori dari sisi mungkin si memori handphone ya gitu ya, karena semua data yang di Telegram itu semua di-upload ke cloud gitu ya, ada cloud computing namanya, ke penyimpanan di awan bahasanya. Sedangkan kalau untuk yang kayak mungkin WA gitu kan, itu kan makan banyak memori dari telepon gitu ya. Kalau kalian mungkin share gambar atau video yang besar banget, misalnya 5 giga gitu ya, atau mungkin 5 MB gitu kan, itu cukup lumayan besar. Kemudian kalian download, ya memori handphone kalian mungkin otomatis langsung berkurang gitu. Itu kan termasuk
mungkin penyimpanan yang berkaitan dengan basis data ya berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin disimpan langsung di memori internalnya, gitu. Kalau untuk WA misalnya, ada juga mungkin langsung nggak memakan memori internal, tapi mungkin menyimpannya itu di cloud computing. Tapi ada perbedaannya sih. Mungkin kalau nyimpan di internal, kelebihan ada juga, kekurangannya juga ada. Di cloud computing juga kelebihan atau mungkin kekurangannya juga ada. Itu ada banyak. Ya kalau kelemahannya ya bisa aja mungkin harddisknya rusak gitu ya. Itu kan mungkin berkaitan dengan teknis gitu ya. Rusak harddisknya, kena virus, dan lain sebagainya. Itu kan ada banyak masalah mungkin yang kita dapat. Sedangkan kalau untuk cloud computing itu bisa diakses mungkin yang untuk yang punya Telegramnya gitu ya. Dia bisa akses mungkin informasi tentang kita gitu kan. Itu salah satu contohnya bisa seperti itu juga gitu. Kalau berkaitan dengan penyimpanan gitu ya. Kalau kita bicara tentang penyimpanan. Jadi ada plus minusnya sih kalau untuk penyimpanan itu sendiri. Gitu. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, kita lanjut lagi ke operasi dasar basis data di sini. Nah, dalam sebuah disk di sini, kita kan bisa nempatin mungkin ada beberapa atau mungkin lebih dari satu ya, dari sisi mungkin si basis data. Intinya dari satu basis data atau mungkin database, itu kan ada banyak table. Gitu ya. Table-nya itu mungkin kita ibaratkan dengan tadi apa namanya map. Gitu ya. Dan kan field-nya itu isinya gitu ya. Isi dari map itu apa aja gitu, yang kita bisa akses. Nah, intinya kalau untuk berkaitan dengan operasi dasar basis data gitu ya. Itu kan pasti ada hubungannya dengan database, ada juga hubungan dengan table, dari ada juga hubungannya dengan field gitu ya yang kita udah buat. Nah, itu semua kalian harus analisis sendiri. Misalnya kalau tadi kita mau bikin database peminjaman perpustakaan, kira-kira table-nya apa yang kita butuhkan? Nah, berapa table yang kita butuhkan? Terus kemudian dari tentukan table-nya, dari masing-masing table itu ada berapa field yang kalian mungkin nanti mau tampilin nanti di table tersebut. Nah, itu berkaitan dengan operasi dasar sistem basis data ini. Nah, operasi-operasinya di sini kalau kalian lihat itu ada kurang lebih ada 8 operasi di sini. Itu semua berkaitan dengan sintak atau mungkin query, atau mungkin codingan bahasanya ya. Ada create database, ada juga drop database, ada create table, drop table, insert, query, update, delete. Nah, itu semua berkaitan dengan pembuatan dari sisi mungkin basis data itu sendiri. Kalau basisnya by SQL ya, atau mungkin by query. Nanti kita ketika kita mungkin pakai query, itu fungsinya berkaitan dengan operasi-operasi dasar yang perlu dipahami kurang lebih 8 ini sih. Paling ya create, drop gitu ya, create lagi, drop lagi, itu paling mungkin berhubungan sama itu, delete paling mungkin yang berkaitan dengan itu, tapi select untuk mungkin nyari data, nah, itu berkaitan dengan operasi dasar yang berkaitan dengan sintak dan mungkin query yang mungkin coba dipahami sama kalian kapan ini sih mungkin cukup gitu, berkaitan dengan query ya, jadi pahamin sama kalian. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah, kita masuk ke sistem basis data di sini sekarang. Untuk sistem sendiri, kalau di sini, kalau kalian lihat, sistem itu kan bisa dibilang kayak semacam mungkin aturan atau mungkin komponen biasanya, komponen mungkin yang bisa luas, dalam hal luas gitu ya. Dan biasanya komponen-komponen tersebut kan pasti punya anak-anaknya gitu ya, anak-anaknya ini yang biasanya saling terhubung, kemudian saling bersama-sama mungkin membentuk atau mungkin memproses suatu hal gitu, nah, itu masuk ke dalam sistem. Sedangkan kalau untuk basis data sendiri, tadi mungkin sudah dijelasin itu berkaitan dengan mungkin adanya markas gitu ya, kalau tadi contohnya itu ada markas, mungkin ada wadah gitu. Sedangkan untuk isinya ya berkaitan dengan objek-objeknya gitu ya, nah, itu kan berkaitan dengan sistem basis data. Jadi kalau digabungkan gitu ya berkaitan dengan sistem basis data, intinya itu sistem basis data ya berarti ada sistemnya dan juga ada
database-nya gitu. Jadi masing-masing itu saling terhubung gitu ya. Jadi ada database yang udah dibuat, ada juga software-nya gitu ya, software yang kita pakai, ada hardware-nya, hardware-nya berarti PC kita atau mungkin laptop kita. Nah, itu berkaitan semua di sini gitu, di gambar ini kalau kalian lihat. Nah, itu semua saling terhubung sehingga mungkin spesifikalah namanya itu sistem basis data gitu. Dan ada hubungannya juga dengan nanti kita bahas tentang DBMS. Nah, itu apa sih DBMS? Nanti kita coba lihat. Nah, kita baru kita bahas tentang DBMS di sini. Jadi database management system atau mungkin DBMS. Nah, DBMS ini gunanya itu buat lebih ke arah perangkat perangkat lunaknya sih atau mungkin aplikasinya. Biasanya berhubungan dengan DBMS. Di mana kita ketika kita mau bikin basis data atau mungkin database, kita perlu perangkat lunaknya. Nah, jadi istilahnya itu namanya itu DBMS di sini. Nah, DBMS ini ada banyak. Salah satu contohnya yang kalian pelajarin di semester kemarin, itu kan pakai XAMPP ya, sama teman-teman SQL. Nah, itu sebenarnya itu udah masuk ke dalam DBMS. Jadi DBMS yang kalian gunakan ya berarti basisnya MySQL atau mungkin XAMPP gitu. Jadi sebelum mungkin bikin database, kita harus perlu juga, kita harus punya itu DBMS-nya atau mungkin software-nya gitu. Itu bisa tergantung kalian kuasainya itu di mana gitu. Tapi yang di ITTS biasanya ngajarinnya itu yang paling-paling update gitu ya. Yang paling-paling mungkin lagi in di dunia industri kerja yang banyak digunakan, itu yang kita ajarin di kalian gitu. Contohnya ya MySQL atau mungkin Oracle atau mungkin SQL Server. Itu kan masuk ke dalam DBMS gitu. Jadi kalau dilihat di sini, kalau dari gambar ya, kalau kalian lihat di gambarnya sini, itu kan ada table database, mungkin ada database dan isinya itu ada table anggota, table buku, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu DBMS-nya gitu. DBMS itu tentunya untuk apa? Untuk sebagai perangkat lunak, untuk masukin data laporan, gitu ya, untuk masukin si anggotanya itu supaya mungkin mengakses si data laporan juga, gitu ya. Si petugasnya pun bisa mengakses juga data laporan dari mungkin si di database-nya gitu. Jadi kita perlu penengahnya itu DBMS gitu. Kalau ditanya mungkin Pak perlu nggak misalnya kita nggak perlu ada misalnya DBMS gitu ya. Kalau nggak ada DBMS mungkin nggak bisa jadi sistem database gitu ya. Sistem database-nya jadi sistem itu nggak ada, hanya database-nya aja. Nah, kita nggak bisa mengakses ya database-nya gitu. Yang kita bisa ya hanya ngebuat, tapi kita nggak bisa aksesnya gitu. Nah, makanya kita perlu si database management system. Di luar dari mungkin, oh kita perlu hardware-nya Pak. Hardware-nya misalnya untuk mungkin kita gimana cara ngaksesnya ke database-nya gitu. Nah, di luar dari itu kita perlu juga perangkat lunaknya gitu. Makanya kita harus ada DBMS-nya. Entah itu untuk tadi insert, update, delete, atau mungkin drop gitu. Okay. Atau mungkin dari delete gitu ya. Nah, itu kan pasti berhubungan dengan sintak-sintak mungkin yang ada di operasi dasar database gitu. Kemudian tadi ini udah dijelasin itu berkaitan dengan database, jadi kita harus ada DBMS yang diperlukan. Nah, kalau kita berbicara tentang komponen sistem basis data di sini ada 5 yang perlu kalian pelajarin kalau di sistem basis data. Yang pertama kita perlu perangkat kerasnya. Ya, perangkat kerasnya berarti apa? Berarti PC kita, gitu ya. Ya komputer standalone 1, gitu ya misalnya. Terus kemudian kita perlu apa lagi misalnya untuk penyimpanannya? Berarti kita perlu misalnya memori atau mungkin hard disk untuk tempat penyimpanan sekundernya misalnya. Atau mungkin kalau kita perlu penyimpanan yang secara offline, berarti kita perlu misalnya flash disk misalnya contoh untuk backup data dan mungkin hard disk eksternal. Nah, kita perlu juga untuk di perangkat keras. Nah, itu salah satu contohnya. Atau mungkin kita juga butuh untuk media jaringannya misalnya. Nah, itu juga masuk ke dalam hardware gitu. Kalau sistem operasi mungkin sudah pada tahu juga, itu berarti tentang OS-nya. Jadi OS-nya yang kita perlukan ya mungkin kalian gunain ini apa? Contoh Bapak misalnya gunakan Windows
kalian di rumah kalian misalnya gunain Linux misalnya. Kemudian kalian ada juga yang gunain misalnya OS-nya itu Apple gitu ya. Atau mungkin OS yang lain gitu ya, yang basisnya zaman dulu itu berarti DOS misalnya. Ya mungkin masih bentuknya hitam putih gitu kan. Nah, itu kan masuk ke dalam OS. Intinya diperlukan juga kalau untuk komponensi sistem basis data harus ada OS-nya. Kalau nggak ada OS-nya kita gimana mau ngaksesnya gitu ya. Ya sekarang kita zoom-an kayak gini, itu kan pasti harus ada OS-nya juga. Entah itu di kalian gunakan handphone atau mungkin kalian gunakan laptop, itu harus ada OS-nya juga gitu untuk akses datanya. Jadi kita perlu, sangat-sangat perlu untuk OS. Kemudian yang ketiga, itu ada database-nya. Nah, kalau kita udah masuk ke database-nya, atau mungkin basis datanya. Kalau untuk basis data tadi udah dijelasin, jadi kalau untuk basis data sendiri, itu kan pasti isinya berhubungan dengan table, berhubungan dengan tadi ada field gitu ya, yang kita harus buat, gitu ya, index, ya, atau mungkin tipe datanya, itu juga harus kita buat juga gitu, berkaitan dengan itu. Tapi tipe data nanti kita masuk jauh aja ya, di pertemuan berikutnya supaya nggak bingung. Tapi yang intinya di pertemuan pertama itu kita mau pahamin dulu kira-kira database itu apa ya. Kemudian yang keempat, itu ada sistem atau mungkin aplikasi perangkat lunak. Ini DBMS-nya. Jadi perangkat lunaknya apa yang diperlukan? Misalnya contoh, tadi Bapak ajarin kalian pakai Oracle. Ya berarti kita perlu Oracle untuk DBMS-nya. Gitu. Ya berarti Oracle yang kita apa namanya kita harus install di perangkat keras kita atau mungkin di hardware kita. Kemudian yang kelima itu usernya. Usernya berarti kitanya. Nah, kalau untuk kitanya sendiri, kalau di dunia industri itu kan ada banyak ya. Misalnya kalau kayak Bapak bikin database untuk tadi contohnya itu peminjaman buku, usernya kan bukan hanya yang minjem buku aja, tapi ada juga petugasnya, ada juga misalnya adminnya, ya kan? Jadi usernya itu kan ada banyak gitu. Sebutannya itu ada banyak juga. Salah satu contohnya misalnya ada programmer aplikasi itu termasuk ke user. Atau mungkin special user, ada juga user khusus misalnya, atau mungkin user umum. Jadi ada apa ya? Ada pemakainya lah. Bahasanya itu ada pemakainya untuk penggunanya lah. Bahasanya pemakai atau mungkin pengguna dari sisi mungkin si komponen atau mungkin sisi basis data itu sendiri. Jadi lima komponen ini wajib benar-benar wajib harus ada gitu. Salah satunya nggak ada, kayaknya mungkin nggak termasuk ke sistem basis data yang bagus gitu. Nah, dengan untuk komponen si DBMS-nya, kalau kita lihat mungkin hampir sama juga, cuman yang membedakan itu ada data dan juga prosedur. Kalau hardware ya berarti komputer PC, software ya berarti berhubungan dengan apa namanya software yang kita gunakan gitu, misalnya SQL Server. SQL, mungkin Excel tadi yang kalian pakai di semester 1, atau mungkin yang Bapak ajarin sekarang Oracle, itu masuk ke dalam software. Kemudian kalau data sendiri, kalau dilihat di sini, ya data berarti berkaitan dengan, apa ya, bisa dibilang, data dari mungkin yang kita perlukan untuk akses di DBMS-nya. Gitu. Kira-kira mungkin apa yang mau kita butuhkan di DBMS-nya, nah itu kita bisa akses data gitu ya. Jadi data juga sangat diperlukan untuk di DBMS. Datanya ya berarti data yang kita mau input ke dalam DBMS-nya gitu. Kira-kira mungkin data kita mau bikin database perpustakaan tadi, berarti kita harus perlu punya kira-kira datanya apa gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada prosedur. Jadi prosedur itu berarti perintah-perintah kira-kira ketika kita menggunakan database, mungkin kita mau rancang database. Nah, itu kita perlu ngatur dari sisi prosedurnya gitu. Jadi prosedur itu lebih ke arah hak akses ya mungkin ya. Hak akses mungkin dari sisi mungkin penggunaan basis data. Jadi kan kalau di basis data itu atau mungkin database itu kan pasti ada hak akses ya. Kayak kita aja mungkin kita ngakses Wi-Fi di umum tempat umum. Itu kan pasti ada passwordnya yang harus di kalian isi dulu gitu ya. Kita masuk ke dalam hak akses juga gitu. Kalau kita udah tahu passwordnya, ya berarti kita punya hak akses mungkin ngakses Wi-Fi-nya gitu ya. Itu salah satu contohnya ya di komponen sebuah DBMS ya harus ada hak aksesnya juga gitu. Sama mungkin yang kayak tadi Bapak jelasin di awal, kalau pas install Oracle, jangan sampai lupa password sama username-nya. Karena kan itu buat admin kita nanti gitu. Kita mau akses
si software-nya gitu, yang berkaitan dengan DBM. Sedangkan yang kelima itu ada people. People ya orangnya, orang yang menggunakan dari aplikasi si DBM. Itu ada banyak disebutannya kalau di database ya. Dan profesi database itu kan ada banyak juga ya. Ada database administrator gitu ya. Ada juga database designer. Nah, ada juga misalnya si pembuat aplikasinya gitu ya, atau mungkin si penggunanya bahkan, atau mungkin end user, itu juga termasuk ke dalam people gitu. Jadi lima komponen ini juga wajib ada di komponen dalam sebuah DBM. Nah, di sini ada keuntungan dan juga kekurangannya. Jadi kalau dari sisi mungkin DBMS sendiri ya, kalau kalian lihat masing-masing DBMS atau mungkin masing-masing software itu kan pasti punya kelemahan atau mungkin keuntungannya sendiri gitu ya. Atau mungkin kelebihan atau mungkin kekurangannya sendiri. Tapi lebih banyak kalau untuk di DBMS sendiri itu kan lebih ke arah kalau dari keuntungan sendiri ya pasti lebih aman. Mungkin kalau kalian bandingin aja deh. Misalnya kalian simpen tadi misalnya apa ya contohnya? Kontak deh, kontak handphone di kertas lembar dengan kalian bandingin kalian simpen di handphone kalian gitu. Mungkin dua-duanya sama-sama punya kelemahan. Atau misalnya kalau mungkin simpen di kertas itu rusak gitu ya, kertasnya mungkin basah atau mungkin kecuci gitu ya. Biasanya bawa paling sering banget tuh naruh uang di kantong atau mungkin naruh kertas terus tiba-tiba kecuci gitu ya. Kita main cuci aja gitu kan di mesin cuci, tiba-tiba kecuci. Ya, otomatis uangnya atau mungkin kertasnya itu basah gitu. Itu kan termasuk ke kelemahan. Tapi ada juga kelebihannya juga mungkin ketika kita mungkin pakai kertas gitu ya, kertas kita mau nulis nama kontak orang yang mungkin yang kita kenal di kertas, ya mungkin suatu waktu mungkin kita butuh, ya tinggal buka gitu. Sama juga mungkin ada keuntungannya juga. Sama juga dengan mungkin kita simpan mungkin kontak kita di handphone gitu ya. Ya siapa tahu handphone itu hilang, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Amit-amit hilang handphone-nya gitu kan. Mungkin dicuri. Nah, data kita kan di sana semua. Gitu. Nomor kontak kita di sana semua. Itu juga kan di luar dari kendali kita gitu. Jadi di sini kalau berbicara tentang kekurangan sama keuntungan DBMS, masing-masing si aplikasi dari DBMS atau database management system itu sendiri ada kelebihan ada kekurangannya sendiri. Tapi pada umumnya keuntungannya itu kurang lebih 7 ini gitu. Ada pengontrolan kelengkapan data, konsentrasi data, sharing data, mungkin lebih banyak informasi dan jumlah data yang sama. Kemudian peningkatan keamanan, penegakan standar layanan, kemudian ada integritas data. Ini semua mungkin berkaitan dengan keuntungan yang ada di DBMS. Sedangkan kalau untuk kekurangannya sendiri, tadi ya mungkin kalau tiap DBMS atau tiap aplikasi, ya ada juga yang aplikasi kompleks gitu ya. Ada juga mungkin ukurannya, ukurannya itu size-nya itu aplikasi Oracle itu cukup besar misalnya. Kemudian biayanya misalnya, ada juga aplikasi mungkin yang berkaitan dengan lisensi gitu ya. Lisensinya itu mungkin berbayar dan lain sebagainya, itu juga mungkin masuk ke dalam biaya-biaya mungkin yang ada di DBMS ya, termasuk biaya perangkat keras tambahan, biaya konversi teknologi, itu mungkin masalah teknis dari sisi mungkin si aplikasinya yang kita gunakan. Performa juga masuk, gitu ya, karena aplikasi yang berkaitan dengan kinerja untuk mungkin pembuatan database, itu kan masing-masing performanya juga berbeda-beda. Kalau kita mungkin adu gitu ya, antara mungkin SQL server dengan misalnya contoh Oracle gitu ya, mungkin mana yang performanya lebih baik, itu semua kan masing-masing mungkin ada kelebihan, ada juga kelemahannya gitu. Mungkin ada orang yang familiar di SQL server, ada orang yang mungkin familiar di Oracle gitu ya. Itu kan masing-masing punya kelebihannya. Terus dampak kerugiannya lebih tinggi, mungkin lebih besar, itu juga mungkin termasuk kekurangan dari DBMS gitu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang database relasional dan juga non-relasional. Kalau dilihat di sini, database itu ada dua sebenarnya, ada yang relasional dan juga non-relasional. Kalau dari sisi mungkin relasional sendiri di sini, database-nya mungkin lebih apa ya, lebih digital kalau di database relasional. Terus kemudian dia juga punya model sendiri, model database relasional sendiri. Terus kemudian biasanya datanya itu disimpan di dalam table, gitu ya. Ada kolom, ada juga baris, gitu di dalam tablenya. Kemudian rata-rata semua data
base relasional, itu biasanya nyimpen data itu lebih terstruktur dalam bentuk mungkin table tadi. Yang tadi kita buat itu mungkin termasuk ke dalam data base relasional. Salah satu contoh mungkin aplikasinya itu ada MySQL, tadi yang kita yang mungkin kalian gunakan di semester pertama, ada MariaDB, ada juga SQLite gitu ya. Nah, itu juga termasuk mungkin ke database relasional. Kalau yang non relasional itu lebih kayak di contohnya ini kayak lebih ke arah Word, kayak dokumen Word. Biasanya itu tata letaknya itu terstruktur juga, itu dalam bentuk table juga ya. Kemudian lebih apa ya, kalau untuk non relasional itu lebih ke arah tergantung dari sisi mungkin jenis datanya juga gitu ya. Kalau untuk yang relasional gitu. Kemudian database relasional juga sama mungkin disimpan di dalam kolom atau mungkin baris gitu. Nah, contoh mungkin untuk aplikasinya yang paling banyak digunakan ada MongoDB, ada juga Cassandra. Ini Cassandra ini bukan nama perempuan ya. MongoDB juga bukan nama apa stand up comedy gitu ya. Ada di Mongol namanya. MongoDB atau mungkin Cassandra gitu kan. Nah, ini nama-namanya kalau di aplikasi apa namanya database itu namanya unik-unik sih. Namanya unik-unik. Gitu. Ada MariaDB, ada juga SQL Server, Oracle, itu kan namanya unik-unik ya. Nah, kalau di kita lihat perbedaannya, intinya keduanya itu sama-sama gunakan bahasa SQL atau mungkin Super Query Language itu untuk mungkin pemrogramannya untuk mengolah database-nya secara relasional itu juga sama. Sedangkan kalau untuk di data untuk non relasionalnya sendiri gitu kan, itu lebih banyak mungkin gunakan lebih ke arah misalnya kayak kolom baris gitu ya, tampilan itu lebih banyak ke arah sana gitu ya. Karena kita langsung gunakan kalau di kalau kalian mungkin pernah buat database di Access, Microsoft Access, nah itu kan ada dua, dia ada dua pilihan, ada yang mungkin gunakan query, ada juga yang gunakan mungkin langsung ke kolomnya gitu ya, kita langsung input di kolomnya. Itu juga masuk ke database relasional atau mungkin non-relasional gitu. Jadi salah satu contohnya itu seperti itu. Kalau yang non-relasional, contohnya mungkin kayak kita gunakan Microsoft Access, nah itu masuk ke dalam relasional. Tapi kalau untuk yang relasional, itu masuknya ke, kayak kita mungkin bikin query kayak create table, nama table-nya apa. Atau mungkin create database, namanya database-nya apa. Itu masuk ke dalam database relasional. Nah, kemudian kita mau coba tahu juga dari sisi mungkin si SQL-nya sendiri atau mungkin Structured Query Language atau mungkin pengenalan dasar ya untuk di Structured Query Language itu seperti apa. Kalau SQL, mungkin kalian udah pernah dengar-dengar sedikit tentang SQL. SQL itu kan bisa dibilang kayak semacam apa ya bahasa dari DBMS gitu ya. Atau mungkin bahasa dasarnya gitu, bahasa dasarnya di dalam sebuah aplikasi itu pasti gunakan struktur query language ya, mungkin SQL. Nah, kalau di sini kalau kita lihat itu ada tiga perintah dasar mungkin yang digunakan di dalam SQL, ada juga DDL, ada DML, ada juga DCL. Ini tiga ini mungkin yang digunakan dari perintah SQL yang ada. Nah, kita lihat ya untuk DDL sendiri di sini. Perintah DDL ini biasanya digunakan ketika kita mau bikin suatu struktur database gitu. Misalnya kayak create, create itu kan biasanya untuk ngebuat ya, atau mungkin alter, alter itu biasanya buat mengubah struktur dari sisi mungkin si database-nya, rename, misalnya kita mau ganti nama database-nya apa, atau mungkin data table-nya apa. Kalau drop, itu biasanya buat ngapus gitu ya, contohnya. Nah, itu salah satu contohnya berkaitan dengan DDL atau data definition language itu berhubungan dengan kita ngubah dari sisi mungkin struktur database-nya gitu, mungkin table-nya. Sedangkan kalau di DML atau mungkin data manipulation language ini berhubungan dengan kita mau ngubah dari pengolahan data atau mungkin record dalam suatu table. Jadi record itu ya berarti berhubungan dengan field-nya gitu ya. Misalnya kayak select, select itu kan biasanya gunanya kita mau nampilin nih data buku, hanya buku aja nih yang kita mau tampil, nama buku aja yang kita mau tampilin,
Ya, berarti kita select bintang from apa, misalnya database-nya, terus kemudian where. Where-nya itu table apa yang mau diakses. Where, table, apa namanya, table. Itu bisa digunakan select. Kemudian kalau insert, ya berarti kita nambahin datanya. Gitu ya. Misalnya kalau Bapak mau nambahin di table mahasiswa, Bapak mau nambahin umur. Umurnya kurang, misalnya umurnya nggak ada. Berarti kita tambahin insert untuk umurnya gitu. Berarti. Atau mungkin kita nggak mau update gitu ya, mau nge-update dari sisi mungkin data yang kita udah buat, kita mau modifikasi, nah itu bisa gunakan update. Atau mungkin delete, itu bisa dihapus dari mungkin table atau mungkin data kita udah bikin gitu. Intinya kalau DML berarti bisa digunakan ketika kita mengubah, atau kita mengolah dari mungkin yang table yang udah kita buat, table dan juga data yang ada di dalam table itu yang kita udah buat, itu bisa gunakan perintah di email. Kemudian ada DCL. Kalau DCL ini lebih ke arah kayak kita mungkin lebih ke arah mungkin privilege atau mungkin hak akses. Jadi di sini kurang lebih ada dua fungsi, ada grant, ada juga revoke. Kalau grant itu kayak kita kasih aksesnya, kita izinin untuk mengakses di database, nah itu bisa pakai perintah grant. Kalau revoke, ya berarti kebalikannya dari si grant. Jadi grant itu kita ngapus dari akses yang kita udah buat. Gitu. Kita cabutlah izinnya gitu ya. Misalnya kayak Bapak punya akses untuk mengakses si database perpustakaan, nah berarti Bapak dikasih akses, ya berarti Bapak pakai grant. Gitu. Kalau Bapak mau Bapak dicabut apa aksesnya, ya berarti Bapak pakai revoke gitu, untuk perintahnya. Nah, ini perintah-perintah dasar sih, lebih ke arah perintah dasar untuk DCL, DML, ada juga DDL. Ini semua untuk pengenalan si struktur query language, ini semuanya itu kita gunakan nanti. Kita pelajarin semua, gitu, berkaitan dengan create, alter, rename, drop, kemudian select, insert, update, delete, grant, revoke, itu kita semua kita gunakan nanti, gitu, berkaitan dengan hal tersebut. Oke. Okay. Kan cukup kayaknya nih, sudah selesai. Nah ini contoh atau mungkin materi kita untuk hari ini untuk pengenalan basis data ya. Jadi kalau diambil kesimpulan, kalau untuk basis data sendiri, jadi kalian kan nggak harus pusing-pusing sih sebenarnya kalau untuk pengenalan pelajaran untuk basis data. Yang penting kalian analisisnya kuat aja. Pokoknya kita belajar analisis sekarang. Kalau di orang IT kan, mungkin di sini ada banyak orang IT juga, mungkin IT jaringan atau mungkin IT programmer, kalau programmer kan lebih banyak ke analisis. Intinya kita belajar buat nganalisis. Misal contoh, kalau Bapak kasih contoh kasus aja, satu aja, misalnya kalau buat latihan nanti ya, tapi ini nggak harus dikumpul. Misalnya kalau kalian disuruh, misalnya contoh, oh contoh, kalian cari deh, misalnya database dalam kehidupan kalian sehari-hari, misalnya. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya satu aja database apa yang kalian nanti mau contohin, kemudian kalian coba jabarin nanti. Misalnya contoh tadi Bapak contohin misalnya database untuk peminjaman buku di perpustakaan, ya berarti tabelnya adanya anggota, ada tabel peminjaman, ada tabel pengembalian, ada tabel buku misalnya. Terus kemudian kalian cari lagi deh, misalnya untuk latihan analisis untuk di pertemuan pertama. Cari nanti di rumah, atau mungkin di jalan, atau mungkin di kalian main-main kemana, gitu ya. Kemudian kalian kepikiran, aduh, pas saya mau bikin database ini, Pak. Gitu. Atau mungkin pas saya mau bikin database yang berkaitan dengan ini, misalnya. Itu nggak apa-apa. Gitu. Yang ada di kehidupan kalian sehari-hari aja. Kira-kira apa. Terus, tapi kalian kasih penjabaran ya. Kalian kasih penjabaran, kira-kira kan kalau database kan pasti ada table-nya ya. Mungkin ada table, terus kemudian baru ada field-field-nya. Kayak tadi, contohnya itu yang ini nih. Nah, yang Bapak contohin tadi. Ini kan database-nya nih. Kalian udah ketemu database-nya apa dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalnya. Terus kemudian kalian pasti kan ada, di dalam database itu pasti ada, ibaratnya kayak map ya. Map itu kita ibaratin kayak table. Pasti kan ada buku, ada anggota, kalau mungkin berkaitan dengan perusahaan gitu ya. Ada pengembalian, ada juga peminjaman, ya, itu berkaitan dengan itu. Nah, jadi harus ada map-nya juga. Mungkin sampai di sini dulu aja deh.
dari untuk analisisnya, jangan sampai ke fieldnya deh, itu udah terlalu dalam nanti di pertemuan selanjutnya. Yang paling penting ininya dulu deh, kalau buat yang awal-awal. Cari database yang dalam kehidupan kalian sehari-hari, kira-kira apa di sini. Kalau udah dapat, bikin aja gambar kayak gini, atau mungkin gambar kotak, nggak apa-apa. Kemudian, map-nya nih, kita mau cari, ini kan lemari arsipnya. Nah, ini map-nya nih. Map-nya itu apa aja, dari mungkin yang udah kalian mau bikin di, ya atau mungkin yang udah kalian analisis di database yang kalian udah pilih. Gitu. Map-nya apa sih di sini? Ini buat nanti kita next-nya, terus sambil sharing-sharing, kalau udah ketemu, nanti di pertemuan kedua, nanti kita coba sharing ya, di awal-awal. Gitu, di awal-awal pertemuan. Untuk database kehidupan sehari-hari apa yang kalian mau ambil. Oke? Sampai sini, mungkin ada yang mau ditanya nggak? Dari kalian, dari Bapak mungkin cukup kayaknya sih. Nah, satu lagi deh, contoh. Bentar. Bentar ya. Sebentar. Kelihatan nggak ya? Nah, nanti aplikasi itu bentuknya kayak gini nih. Bentar. Ini nanti ini sih untuk media ininya sih. Untuk media apa? Untuk media kayak semacam untuk pembuatnya sih. Pembuatnya, media pembuatnya itu kan harus butuh ada aplikasinya tuh. Lihat ada nama itu SQL Developer. Sebentar ya. Lo buka aplikasinya dulu sebentar ya. Ada yang mau ke Alfamart dulu? Ke Alfamart dulu. Ya ini Pak, perjalanan. Perjalanan lupa nitip nih. Waduh. Sebentar ya. Ini agak lama ya aplikasinya. Nah ini udah kebuka nih. Coba lihat ya, biar ada gambaran sedikit nanti. Ini udah jam 9. Udah mau habis jam kita. Nah, nanti aplikasinya bentuknya seperti ini. Yang kita nanti gunakan. Yang Bapak gunakan ini 12i aplikasinya. Oracle 12i versinya. Jadi ini kayak semacam untuk pembuatnya sih. Sebenarnya ada juga selain mungkin SQL Developer, ada juga yang lain sih. Selain mungkin SQL Developer, ada juga TOGAF juga ada. Ada juga mungkin media untuk buat galerinya juga selain SQL Developer juga ada juga selain itu ya. Satu contohnya mungkin tadi TOGAF, ada juga mungkin yang apa namanya bawaan dari si Oracle-nya nih, Oracle SQL Developer ini juga boleh. Ini nggak harus diinstal sih, ini kalau ini udah otomatis sudah ada ketika kalian install. Jadi kita nanti mainnya lebih banyak ke sini sih, kalau untuk mungkin nanti berkaitan dengan praktek gitu. Nanti kita harus bikin koneksinya dulu. Nah, di sini ini ada username, ada password. Nah, itu nanti kita isi, kemudian kita baru tes dulu. Nah, kalau udah berhasil, statusnya di sini sukses, itu baru kita connect gitu. Kita kan dengan hal tersebut. Nanti ini di next pertemuan aja deh, kita nanti belajar. Kita harus bikin hak aksesnya dulu nih, yang berkaitan dengan privilege. Jadi hak akses untuk si user kita, otomatis kita user baru gitu ya. Kita mau bikin connection untuk ke database kita gitu. Itu nanti lewat CMD sih. Kita nanti lebih banyak main di CMD untuk pembuatan awalnya. Nanti next-nya baru kita main ke sini sih. Ke sini. Nanti mulai dari kayak bikin table, kemudian kita mau hapus table-nya, mau apa namanya bikin join antara table gitu ya. Tadi kan kita sudah sempat disinggung kayak tadi primary key ya, primary key untuk ID buku tadi ya. Ada juga yang tadi menyinggung Mas Fajar kalau nggak salah ID untuk anggota ya, itu kan termasuk juga mungkin ke primary key. Nanti kita bikin seperti itu lebih tepatnya. Tapi yang kalian harus install dulu itu Oracle-nya dulu
ini supaya bisa nanti di rumah dicoba gitu ya. Ini yang paling penting sih kalau buat praktek. Soalnya pengalaman Bapak, kenapa mungkin nanya, mungkin di rumah kalian ada laptop atau apa, atau mungkin ada PC, takutnya itu ilmunya itu yang buat di prakteknya itu nggak dipraktekin nanti. Teorinya aja dapat, tapi prakteknya itu nanti nggak dapat gitu. Karena kan ini ada hubungannya juga nanti ketika kalian mau bikin proyek apa, mungkin skripsi bahkan, misalnya, itu kan ada hubungannya juga dengan proyek-proyek kedepannya gitu, berkaitan dengan database. Gitu. Oke, ini pengantarnya aja sih. Nanti lebih tepatnya nanti di dua pertemuan kedua ya. Nanti kita udah mulai masuk ke sini aja langsung. Nanti materinya lebih sedikit sih. Nanti lebih banyak ke praktek nanti kita coba. Oke. Dari bawah cukup. Dari kalian mungkin ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Mungkin awal-awal seperti itu dulu ya. Nanti kalau di pertemuan selanjutnya, kita lebih mungkin ke studi kasus apa gitu yang kita mau coba bikin, terus gimana cara buat nyelesain ya gitu. Jadi lebih banyak analisa sih untuk database. Yang penting analisisnya jalan, kalian mungkin bisa buat database-nya, misalnya kayak di tadi, challenge pertama dari Bapak itu, coba cari di database, tapi kalian mau bikin database apa sih dalam kehidupan sehari-hari kalian? Misalnya, kalau misalnya, pasnya mau bikin database apa ya, misalnya yang ada di kehidupan sehari-hari misalnya. Saya mau bikin database parkiran, Pak. Misalnya parkiran bisa juga kan? Misalnya parkiran, parkiran itu kan pasti ketika kalian masuk, misalnya udah pernah ke mall kan? Udah pernah ke mall kan? Belum atau mungkin udah pernah ke mall sekarang, parkirin. Pak. Kalau ya, ke mall sekarang boleh. Mau dites ini, Pak. Apa kalian pernah atau mungkin pernah apa masuk parkir yang bayar gitu ya? Yang kita kan biasa sehari-hari kan pernah masuk ke tempat parkir yang bayar gitu ya, yang mungkin pakai stroke gitu kalau kita masuk. Itu bisa dibuat database-nya gitu ya. Database-nya apa? Berarti database untuk parkir misalnya. Nah, berarti kita perlunya table-nya apa aja yang diperlu. Berarti jam ya masuk. Berarti table untuk si misalnya bahasanya jangan anggota ya, berarti table untuk si table orang misalnya. Table orang, kemudian kita butuh table apa lagi misalnya yang kita butuhkan. Waktu di, masuk. Waktu masuk bisa juga bisa. Gitu kan. Waktu masuk ya berarti nanti field-nya apa aja gitu. Lebih ke arah sana. Tapi nggak sampai ke field-nya ya, yang kita susun itu hanya database, terus map-nya apa. Kan database-nya itu kan kayak lemari gitu ya. Nah, map-nya itu kan berarti table-nya ya. Nah, table itu kita mau bikin apa aja sih. Nanti kita sharing, ini nggak harus dikumpul buat latihan di challenge pertama aja sih. Nanti sambil cari-cari aja, apa sih. Siapa tahu mungkin jalan-jalan gitu ya, kamar, saya mau bikin table ini gitu lah. Saya mau bikin apa namanya database ini gitu ya. Data makanan, Pak. Nah, ya. Boleh, kalau mungkin masih masuk, kita coba lihat aja. Gitu. Nanti kita sharing di pertemuan awal ya. Nanti di awal-awal nanti kita sharing. Oke, dari Bapak mungkin cukup. Sekian dari kalian mungkin ada pertanyaan. Gak ada. Tadi nomor sama email udah dicatat ya. Yang penting itu dulu aja sih. Nomor email nanti perlu dicatat, nanti berkaitan dengan project nanti kita pengumpulan, mungkin ada yang mau ditanya sama kalian, itu boleh lewat dua media tersebut. Baik, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita akhirin sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di next pertemuannya. Thank you, ya. Bye-bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak. See you, Pak. See you in... Selamat. In. Okay, thank you ya. Thank you, Pak. Matur nuwun. Nggak jadi nulis absen loh. Namanya? Dosennya. Nggak tahu.
pertemuan pertama nggak apa-apa lah. Besok kedua juga nggak apa-apa lah. Gak gitu konsepnya. Lo kata Bang Al, Bang Sam, Fadli juga gitu kan nggak apa-apa lah. Aduh. Yowes, yowes, mau makan dulu. Ya, siap. Konsep konsep pengiriman email Pak Andi gimana tadi? Intinya subjeknya dikasih nama. Terus kayak tetap ada format pengiriman. Format pengiriman, itu kayak format pengiriman deh. Yang di subjeknya itu format yang pengiriman. Apaan tuh katanya mau makan? Kan termasuk penting juga ini. Itu cuma subjeknya paling tugas lab. Satu. Sorry, sorry. Sorry, ya, sorry, Bapak Pak. Sorry, sorry, sorry. Oh iya, Pak. Mas Fajan. Iya, Pak. Sorry, sorry, Bapak Potong. Iya. Ini udah pada keluar semua belum? Belum. Belum. Oh kita beberapa sih Pak? Tadi sebagian udah, sebagian ada yang keluar. Tadi udah ada yang tahu nggak tadi siapa aja yang keluar? Enggak sih Pak. Mantap. Tadi Bang Atta masih ada dia. Bisa sebutin namanya nggak? Bawa minta tolong kita sebutin namanya. Bisa gak? Yang ada. Yang ada. Yang ada Pak. Fajar. Mas Fajar, Fadli ya? Iya, Pak. Fadli. Tadi siapa yang ada lagi? Reza. Kemudian? Abdullah. Pak. Abdullah. Ada lagi? Yang tadi keluar Samsul, siapa lagi ya? Samsul, Pak. Samsul. Samsul. Samsul enggak nih. Tahu saya ini yang keluar ada Bang Topan Firdaus. Topan, Bang Topan, terus. Mas Doni. Mas Doni. Doni ya. Mas Yudi. Leoni. 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 Leoni Firdaus. Yang di sini ada siapa aja? Apa ya? Pak Esa. Pak Setia. Hadir, Pak. Terus kemudian Fauzi. Reza. Masih. Terus yang keluar siapa lagi? Ada lagi nggak? Ya, setahu saya. Cinggi. Masih gih. Ini ada masih gih. Oh, Rifki Setiawan. Luki ya? Luki ya? Rifki. Rifki ya? Luki, Rifki. Wahyudi. Wahyudi. Ada lagi? Siapa? Ada lagi nggak? Pokoknya tadi kurang lebih ada 18 orang sih. 18. Itu udah ikut bapak ini nggak? Bapak kayaknya ada dua deh tadi. Kalau bapak itu. Ada dua device nih. 1, 2, 3, 4. Sama admin satu. Admin. Oh iya, admin satu. Berarti dikurang tiga. 17 ini yang di data bapak ada Fajar, Fadli, Reza, Abdullah. Samsul, Algi, Topan, Doni, Leoni, Atta, Pak Setia, Fauzi, Eza, Sigi, Luki, Rifki, Wahyudi ya. Rezanya dua kali, Pak. Kita nggak ada yang namanya Luki, Pak. Luki nggak ada? Oh. Rifki Setiawan sama Rifki Algi, Pak. Rifki? Setiawan sama Rifki Algi. Tapi Rifki Setiawan masuk apa nggak tadi? Doni, Pak. Doni udah ada. Rifki Setiawan ya? Rifki Algi. Itu kan cari tadi acara. Rifki Setiawan, Wahyudi ada nggak Wahyudi? Itu rezinya double, Pak. Ada, Wahyudi ada tadi, Pak. Oke, oke, oke. Jadi, Rifki Algi, kan? Bapak ulang ya, Fajar, Fadli, Reza, Abdullah, Samso, Algi, Topan, Doni, Leoni, Atta, Prasetya, Fauzi, Reza ya. Tinggi, Luki, Rifki. Reza? Rezanya dua kali, Pak. Oh, Reza. Oh, iya, Reza dua kali. Ya.
Lucky-nya masih, Pak? Iya. Lucky. Samsul, Lucky-nya. Pak. Lucky masuk ke Samsul atau gimana? Bukan, Pak. Bukan. Lucky tapi ada, kan? Lucky? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang ada, namanya Pak. Lucky. Waduh. Oke, oke, oke. Lucky berarti nggak ada, ya. Rifki berarti ada, ya? Rifki Wahyudi ada, ya? Rifki Setiawan. Yang jelas nggak ada ceweknya, Pak. Mm-hmm. Oke, deh. Sama ini, satu lagi. Ini kan kita Kamis kemarin itu kan ada kepotong libur, ya? Kalau nggak salah itu ada... Apa sih? Kemarin libur apa sih? Ya. Isra Miraj. Itu mau diganti hari apa sama kalian? Kan kita pasti utang satu pertemuan nih. Kita masih ada satu pertemuan lagi. Itu mau diganti hari apa? Kalian bisa nyanyi. Sekarang aja, Pak. Lanjut, Pak. Sekarang, Pak. Lanjut, Pak. Kita kudu sendiri aja dulu sendiri nih. Kalau dilanjut. Lupa aja sendiri, ya. Kok belum mati. Sendiri aja, Koza. Ini apa, kita mau diganti hari apa gitu, maksudnya. Mau di minggu ini, kalau mau di minggu ini, mungkin jadwal Bapak paling di kosong itu di hari Sabtu, tapi rada sore, soalnya kan siang atau mungkin paginya itu masih ada kerjaan. Pak, Selasa aja, Pak. Sabtu itu ada satu mapel, ya? Selasa ada satu mapel. Besok cuma satu matkul. Ya, satu Selasa satu matkul. Tapi bapaknya bisa apa enggak gitu. Nah, hari kalian bisanya hari apa? Selasa. Yes. Selasa, Pak. Selasa itu di jam berapa kalian bisanya? Sore, Pak. Sore. Sore jam-jam segini atau di jam habis apa? Enggak, Pak. Maghrib. Sebelum maghrib. Jam 5. Ya, sebelum maghrib, Pak. Jam 5. Sebelum maghrib jam berapa tuh kira-kira? Jam 5. Jam 5, ya. Kalian ada kelas enggak hari Selasa itu? Jam 7, Pak, kelas. 7, Pak. Kelas jam 7, ntar dulu. Itu kan kita 3 jam, ya. 5, 6, 7. Pas, Pak. Jam 4. Kurang... 7, kita kan mulai jam 7, ya, tadi, ya. Di Sabtu sore aja, Pak. Wah, wow, boleh Sabtu sore. Nah, tergantung kalian nih, kesepakatan kalian aja. Misalnya kalau hari Sabtu, berarti sore. Kalau Bapak kan misalnya Sabtu sore. Atau mungkin Minggu juga, mungkin bisa juga. Tapi kan libur juga, ya, kalau Minggu kan. Takutnya ngeganggu juga. Selasa sebenarnya bisa juga, kalau mungkin sore gitu. Sore misalnya jam. Selasa aja, Pak. Sabtu Minggu jam, buat keluarga. Ada, iya, boleh juga, nggak apa-apa. Kalau kalian Selasa, ada jamnya jam berapa? Ada kelas? Jam 4, 5. Jam 7, Pak. Jam 7 sih kelasnya, Pak. Oh, kelasnya jam 7. Kalau ya. Berarti kita kalau jam 7 kita harus mulai jam 5-an, ya. Tapi ada sholat maghrib masalahnya. Saya kan ada sholat juga, ya. Kan? Ya, insya Allah sholat di break-nya, di break, Pak, gitu, Pak. Bisa sih. Sholat mungkin 15 menit. Iya, 15, kayak, menit, 15 Pak. Menit. Cukup, Pak, 15 menit. Tapi ya udah. Tapi apa? Tapi apa, yo? Enggak, maksudnya kan maghrib Tangsel sama Jogja kan beda tuh 15 menit jaraknya. Nah, iya, Pak. Nah, iya, betul. Itu ada tuh masalahnya. Berarti mungkin jangan di jam-jam 5 kali, mungkin di jam 4 gimana? Bisa enggak? Bisa, Pak. Biar mungkin, biar mungkin kelarnya itu nanti kan ada kepotongnya itu, gitu, ya. Bisa jam 4 dari kalian hari Selasa. Sambil kerja, Pak. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Berarti setuju, ya? Hari Selasa jam 4. Jam 4, ya. Kita mulai, ya, untuk pertemuan yang kedua. Gitu. Kita lihat dulu, nih. Yang lain setengah lima lah, Pak. Pak, setengah lima lah, Pak. Jangan jam 4, Pak. Jam 4 masih sore banget itu, Pak. Maksudnya ini banget itu masih. Ya, Pak, setengah lima. Setengah lima lah, Pak. Setengah lima boleh, nanti berarti asum. Kita kelar di jam setengah lima, berarti jam berapa kelar, ya? Satu jam tujuh, ya, pas jam tujuh, ya. Ini nggak apa-apa deh, setengah lima sampai jam tujuh, ya, berarti kita nanti untuk kelas berikutnya, ya, setengah lima sampai jam tujuh. Oke,
Deal ya, berarti di hari Selasa jam 4:30 kita mulai di pertemuan kedua. Nanti hari Kamis kita tetap ketemu biasa seperti ini lagi untuk pertemuan ketiga gitu. Oke ya, kita deal ya. Pak, Pak, deal Pak. Pak, okay. Kita tuh pertemuan 2 jam kan Pak? Iya 2 jam. Iya pertemuan kita berarti kan jam 7. Kita sekarang jam berapa? Jam 7. Jam 8, sampai jam 9, Pak. 9 ya. Iya, berarti... bukan 3 jam kan, Pak? Iya. Berarti sampai setengah. Berarti 2 jam 7. Ya. Iya, setengah 7 berarti ya. Ini enggak ada istirahat. Kan kepotong salat Maghrib Jogja sama Iya, enggak apa-apa. Waktunya lama. Ya, boleh deh. Ya. Kalau enggak ke Jogja ikut tangsel aja. Ya, boleh, boleh. Besok biar di imami Mas Atta. Jadi kalau tangsel ke Jogja, tentu dua. Oke ya, deal ya. Kita setengah 5 ya. Jadinya ya. Oke, oke. Kita pertemuan kedua di hari Selasa jam 4:30 sampai jam 7. Nanti untuk pertemuan kedua. Nanti pertemuan ketiga seperti biasa di hari Kamis ya. Oke, okay. Pak. Oke, okay, Pak. Oke. Thank you semua. Meet istirahat. Sama-sama. Sama istirahat juga, Pak. Kembali, Pak. Terima kasih. Ayo balik. Iya, Jar, lanjut, Jar. Belum paham aku. Belum paham loh. Pastikan dosennya udah keluar dulu nih, takutnya ada omongan lagi nih, mana nih. Aman. Enggak. Itu cuma disuruh untuk subjeknya itu dikasih kode. Jadi untuk tugas lab 1 terus underscore nama mungkin NIM kelas sama kelas karyawan apa. Iya iya iya. Biasanya terus kalau tadi minta kalau bisa itu dikasih deskripsi katanya Pak Andi. File-nya. Enggak tahu sih, apa cuma bilangnya gitu. Tadi laptopku malah error juga kan. Anjir. Oke. Thank you. Yuk, thank you semuanya. Duluan ya semua. Oke, thank you. Yuk. Masih ada dosennya ya? Wah, ibu. Ternyata lampirnya melebul.
Maya. Emang sini udah gak ada kuota lagi? Udah gak ada. Udah habis. Iya.